Okay. Hello Mas Bro, Mbak Sis, kalian gimana kabar? Kalian belum tetap mantap jiwa ya. Jadi kali ini kita mau lanjut terbang lagi nih. Kalau kalian lihat di sebelah pesawatku ini lagi pakai Qantas ya Mas Bro, kita akan terbang di Australia. Ini pakai livery retronya Qantas ya. Ini penerbangan kita kali ini adalah Qantas 2211 dari Sydney ya. Ini atau Kingsford Smith kalau nggak salah nama airportnya by ISDG menuju ke Melbourne International Airport. Kalau mau tahu ICAO-nya dari Yankee Sierra Sierra Yankee ke Yankee Mike Mike 5 atau Melbourne International Airport. Alright, thank you sudah ikutan Mas Bro, Mbak Sis, Mas Bro Putu di Mas, Mas Bro Safwan. Welcome on board Mas Bro. Thank you sudah ikutan Mas Bro Bang Fayat. Thank you sudah ikutan Mas Bro Putu di Mas, Mas Bro Andra, Mas Bro Yantono. Thank you Mas Bro Prope. Okay, nice. Thank you. Makasih banyak. Okay, kita coba nih Captain Putu di Mas ikut terbang kah? Tinggal 9 bulan. Wih, kenapa nih 9 bulan Mas Bro? Suara dan kabar sudah muncul pakai A350. Oke, siap Mas Bro, Captain Putu Dimas nanti ikut terbang bareng kita pakai A350 ya. Harusnya rencananya tadinya ada Captain Dobo Mata juga ada kemungkinan akan ikut terbang bareng kita dan juga Captain Lazy ya. Katanya juga mau bawa teman-temannya nanti buat terbang bareng. Buat kalian yang mau ikutan terbang bareng langsung aja kita ke Sydney ya. Ini kayaknya lagi ada tower, jadi kalau kalian mau latihan-latihan nih lagi di Australia, kita latihan bareng-bareng sama-sama ya Mas Bro Basis. Oke, okay, thank you meternya Mas Bro Bang Fayat. Ini berapa jam ya? Kurang lebih 1 jam 30 menit Mas Bro Wahyu Antono. Diperkirakannya ya, tergantung nanti di atas dapat jet stream berapa gede. Soalnya kayaknya di Australia lagi jet streamnya lagi gede ya. Oke, okay, yuk kita langsung siapin pesawatnya yuk biar nggak kelamaan yuk. Oke, okay, Mas Bro Basis seperti biasa chocks in position, GPU bisa kita connect, kita bisa alirkan ground power unit, baterainya bisa kita nyalakan, kita ada in-flight entertainment ya harusnya di Qantas. Oke, okay, ini window heatnya bisa kita on kan Mas Bro Basis. Terus position light bisa ke steady. Alright, emergency light bisa kita arm, no smoking sign bisa kita on kan, fasten seat belt standby, kita mau refueling. Oke, okay, sip. Kita pakai ini karena tidak jalan ininya apa namanya? Jetway-nya. Jadi kita pakai tangga aja ya ceritanya. Lagi pengiritan di sana, astaga pengiritan. Kita pakai tangga dulu supaya kita bisa lihat animasinya Mas Bro Basis by jar design ground handlingnya. Kita bisa siapin payloadnya sebentar. Fuelnya kita perlu berapa ya untuk penerbangan kali ini? Kita akan ke Melbourne dengan alternate balik lagi ke Sydney karena aku bandara-bandara yang lain belum ngecek ya udah punya apa belum. Jadi agak jauh alternate-nya. Jadi mungkin fuelnya perlunya agak banyak ya. Oke, okay, kalau dari sini block fuel 7,234 Mas Bro Basis, kita bawa 7,5 ton aja. 7,5 ton of fuel, kita bisa panggil fuel truck. Nice, start refueling Mas Bro Basis. Sekarang kita bisa open doors dulu sebentar. Ini sudah kebuka ya. F entry dan kargonya juga bisa kita prepare Mas Bro Basis. Oke, okay, pintu sudah dibuka. Nah, ini kita sambil ngisi bagasi ya sambil refueling biar mengirit waktu. Sydney traffic Qantas 1 heavy pushing back. Oke, okay, ini ya. Sebentar. Ini towernya Yankee, sudah offline. Sierra Yankee Airport. Waduh, sayang banget towernya sudah offline ya Mas Bro Basis, padahal Yankee Sierra tadi Yankee ada towernya loh. Waduh, Kilo baru off ya dia ya. Sayang. 157 at 11 visibility. Okay, 128 aku set dulu 128. Clouds at 1800 ceiling 5000 broken temperature 18 dew point 15. Supaya aku bisa dengar yang tadi ya. Oke, okay. Jadi kayaknya towernya sudah offline Mas Bro Basis. Jadi kita nanti akan lanjut sendiri aja. Kita ngomong di Unicom ya. Tadi ada beberapa traffic nih di sini. Traffic lokal orang Aussie kayaknya tadi aku cek ya. Di mana tuh dia? Wow, di international semua ya Mas Bro Basis. Aku sendiri di domestik ya. Ini domestiknya Mas Bro Basis. Ini international kayaknya ya. Ini Qantas 123 sudah mulai pushback. Ini Qantas 123 apakah Mas Dobo Mata ya? Coba kita cek Mas Bro Basis. Docet Qantas 123. Biasanya Mas Dobo tuh yes. Eh bukan, ini Mas Kevin ya. Qantas 123 itu Mas Kevin. Sudah ada Mas Kevin Stefanus, terus ada Qantas berapa nih? Tuh gak kelihatan Qantas Alpha 1 ya. Qantas 1. Coba kita cek Mas Bro Basis, Qantas 1 ini siapa? Qantas 1. David Cherry, ini orang Sydney ya, orang lokalnya.
Mantap. Jadi Mas Kevin Stefanus, dan ini ada orang lokal di sini ya. Ini ada juga Jetstar 521. Jetstar 521 ini siapa? Kita coba cek dulu ya Mas Probasis, apa grup kita? Jetstar berapa tadi? 521 ya. Oh, 5. Sorry. Dotchet Jetstar 5. Aduh, 521. Jeb, tapi Kilo Echo Yankee Whiskey. Ini apakah Captain Lazy ya Mas Probasis? Aku tidak tahu ya. Terus juga namanya enggak tahu. Nanti kita coba cek aja deh. Terus ada Alpha Alpha 5 nih, maskapai mana? Ada yang tahu enggak Mas Probasis? Dotchet Alpha Alpha 5 724 ya. Oops. Salah. Dotchet Alpha Alpha 5 724. Michael Thomas. Oke, bukan ya. Oke, jadi kemungkinan besar tadi ada Cap Lazy dan Captain Kevin Stefanus yang sudah aku spot ya. Dan Cap Lazy aku catat dulu ya Mas Brombasis. Ya, towernya udah hilang lagi. Aduh, sayang banget tadi sempat ada loh. Oke, kita lanjutin lagi untuk payload kita hari ini. Sebentar aku coba sapa dulu. Mas Bro Zakwan, thank you sudah lanjut ke ekonomi kelasnya. Thank you, makasih banyak buat kalian yang sudah bantu-bantu channel ini secara finansial ya. Thank you. Bantuan kalian ini sangat membantu banget kalau aku nanti mau upgrade alat misalnya joystick dan lain-lain. Jadi sekali lagi makasih banyak. Dan Mas Bro ini juga ya, Mas Bro Wahyu Antono sudah member 8 months. Mantap ciwa, thank you. Woo, nice, 8 bulan Mas Bro Mbak Sis. Gile Mas Bro Antono. Nice. Thank you. Ha, kecapean dua kali gagal ini enggak apa-apa Mas Bro Antono. Ntar pelan-pelan pasti jadi biasa ya. Captain X-Ray, fun fact, Qantas enggak pernah alamin kecelakaan yang menewaskan penumpang. Mantap Mas Bro Captain X-Ray. Welcome on board, thank you sudah ikut. Om nanti jangan lupa testimoni. Testimoni apa ya Mas Bro Captain X-Ray, ada baru kah bikin ini baru apa? Gak sabar ketabir Origami Killer. Yes, besok itu final episode ya kalau kalian mau nonton. Oke, kita siapin pesawatnya dulu. Aku kebanyakan ngomong Mas Probasis. Kita align edirsnya dulu sebentar ya, masih on DC. Oke, mari kita align ke nav ya, 7 minutes. Terus nanti kita siapin payload datanya Mas Probasis, kita masukin semua dan kita bisa start flight leg. Oke, payload kita hari ini langsung aja ya, kita pakai langsung ke total payload aja. Oke, 16 right ya, kayaknya runway yang dipakai 16 right Mas Probasis. Oke, payload kita adalah 9,5 ton totalnya Mas Probasis. Kita langsung aja supaya cepet, 9,5 ton. Jadi ini random semua ya, kargo dan passengersnya, yang penting semuanya itu total 9,5 ton payload kita. Kita masih refueling, kita tunggu sebentar ya Mas Probasis sampai selesai refueling. Kita bisa siapin FMC kita. Oke, position initialization, kita bisa pakai GPS right. Kita set, terus kita bisa dari Yankee Sierra Yankee Mas Bro Mbak Sis, dari Sydney atau Kingsford Kingsford ya, Kingsford Smith kalau nggak salah nama international airport, nama bandaranya di Sydney tempat kita sekarang. Menuju ke Yankee Mike 5 Mas Bro Mbak Sis, kita dengan flight number Qantas. Tanggal hari ini 22 ya. Q mana Q? QFA Qantas 2211. Tanggal 22 bulan 11 Mas Bro Basis. Oke, abis itu kita bisa ke departure arrival. Kayaknya kalau lihat sebentar aku pastiin lagi. Fuel is all loaded up and okay. Fuel is all loaded up, you are good to go. Thank you so much. Oke, vessel seatbelt bisa kita on kan. 16 right ya. Tadi kalau kita dengar dari ada salah satu orang dalam itu ya. Coba aku cek pastiin lagi. Kalau untuk di Sydney sekarang 170 at 11 knots ya. QNH 1022. Oke, okay, berarti benar kita pakai 16, kita pakai 16 right aja sama. Terus kita akan pakai, coba aku lihat kalau di Simbrief juga dikasihnya 16 right. Nice, pakai Dina 7 Mas Probasis, Dina 7 menuju ke mana nih? Wall, Whiskey Oscar 5 ya. Oke. Okay. Route kita bisa activate, kita execute dulu karena ini tadi ada traffic, nanti juga kita harus kasih tahu dulu ya sebentar. Active Sky, aku mau catat weather information dulu ya. Qantas 123. Halo Pak Kevin, mantap, thank you sudah ikutan. Sebentar, 170. Aku takut lupa nih, 170 at 11. Terus QNH 1022 ya. Sip, nice, oke. Okay. 1022. Kita bisa set dulu 1022 baronya Mas Bro Mbak Sis. 1022. Oke, okay. Hektopascal. Nice. Departure-nya sudah tadi
Lex, kita lanjut. Ke Root. Kita lanjut untuk ke dari wall itu kita akan ke Razi via Hotel 65 ya, airwaysnya Mas Probasis, Hotel 65 menuju ke Razi Romeo Alpha Zulu. Zulu. Dina 7 departure ya, sama persis kayak kita Mas Bro Basis. Berarti kita sama-sama nih. Mungkin sama-sama ke Sydney ya. Mungkin Razi, dari Razi kita akan menuju ke waypoint Lizzie via Quebec to Niner. Quebec to Niner. Oke, okay, nice, menuju ke Lizzie ya. Lizzie. Oke, okay, execute. Abis itu nanti arrivalnya to 7 Lizzie 8 Alpha. Coba kita cek dulu di Active Sky, kalau di sekarang Melbourne itu meternya gimana nih? Melbourne itu 280, berarti kita pakai runway yang deket-deket 280. Yes, 27 ya. 280 at berapa nih? Sebentar, coba aku cek lagi. Nanti deh dicek lagi deh. Yang penting kita pakai 27 dulu. 27 nanti arrival runway 27 VOR DME 27 ya. Oh, ada ILS juga. Kita pakai ILS aja 27 lewat lead Z8 Alpha ya, Mas Berbasis. Arrival-nya, transition-nya visas. Oke, okay, transition visas. Oke. Okay. Looks good ya, Mas Berbasis. Next kita akan siapin performance-nya. Alright. Mas Bro, JC5, halo Bang, sorry terlambat, santai Mas Bro, aman. Nah, ini juga aku masih pre-flight call. Thank you sudah ikutan, welcome on board Mas Bro, JC5, Mas Bro Andika, Niner Charlie, Bang, request terbang dari London Heathrow ke Sydney. Jauh banget Mas Bro Andika, susah ngatur waktunya Mas Bro. Mas Bro Rizal Nur Aziz, halo Mas Aldo, halo juga Mas Bro Rizal, welcome on board, makasih sudah ikutan Mas Bro. Mas Bro Raffi and Rafa, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Bro. Jadi moderator sudah banyak Mas Bro moderatornya, kebanyakan pusing nanti. Mas Bro, Abang Faya, thank you. Meternya, Captain TIC, siap semua. Halo Cap, gimana kabar Cap? Seru nih Australia Series. Yes, mari kita gaskan. Siap Mas Bro TIC, kabarku baik. Gimana kabar Mas Bro TIC? Kuping sudah sembuh, mantap jiwa. Oke, oke. Mari kita seru-seruan bareng di Australia ya, Mas Bro TIC. Thank you, traffic. Qantas 1 Heavy is airborne at 1500 feet, climbing flight level 300. Dana 7 departure, Kalem transition. Oke, okay, dia Kalem transition, ini kita wall transition Mas Probasis, Whiskey Oscar 5. Alright, kita akan terbang di ketinggian jelajah 34.000 kaki ya. Untuk penerbangan kita hari ini Mas Probasis, kita set dulu 34.000 kaki di atas permukaan air laut Mas Probasis. 34.000 kaki set, terus ini juga kita ke 34.000 kaki ya, kita set dulu 34.000 kaki, APU bleed di prepare aja, packsnya bisa kita siapin aja Mas Probasis. Sebentar lagi kita bisa prepare ini kita ya, apa namanya, APU kita ya. Oke, okay, kayaknya sudah semua start flight leg, payloadnya semua sudah, fuelnya sudah, take off CG-nya 26,5 ya Mas Bro Basis. Alright, kita siapin untuk performance-nya. Gross weight dengan reserve fuel, ini sekali lagi reserve fuelnya agak banyak karena aku alternate-nya adalah return back ke Kingsford Smith ya Mas Bro Basis. Aku karena belum tahu airport yang lain sudah ada apa belum by default di Explain 11 ya. Soalnya balik lagi ini karena aku baru download 2 airport aja ya, di Sydney dan di Melbourne. Oke, okay, ini kalau dilihat di sini sih bisa flight level sampai 396. Berarti ini sebenarnya aku bisa lebih tinggi ya, kalau 340 terlalu rendah kayaknya ya. Aku akan terbang di flight level 360 mungkin ya Mas Bro dan Basis, supaya kita bisa lebih cepat, gak terlalu lama. Flight level 360 buat departure kita hari ini ya Mas Bro Basis, kita set dulu. Kenapa di Simbrief dikasihnya rendah ya, dikasihnya 32.000 ya. Oke, okay, padahal di ini menurut performance masih bisa kita ke sampai 39.000 ke atas ya. Kita flight level 360 Mas Bro Basis, langsung aja. Reserve-nya, reserve fuel kita itu 2,5 tambah 9, berarti sekitar 3,4, 3,5, 3,6 ya Mas Probasis. 3,6 buat alternate dan finrest kita Mas Probasis, cost index kita 30. Oke, okay. Execute and one limit. Derated aja climb-nya, climb one aja. Take off kita pakai flaps 5 Mas Probasis dengan CG-nya tuh 26,5 ya. Kita 4,75 trimnya kita set dulu 131 132 152 ya Mas Bro Basis. Alright, kita siapin semuanya Mas Bro Basis. 152 runway 16 ya tadi.
16 itu sekitar segini lah ya. Kira-kira aja 158 mungkin ya Mas Bro Basis. Nice, flight director, master and slave kita siapkan ready. LNF, VNF kita prepare, nanti deh pas sudah airborne kita heading select dulu. Alright, kayaknya sudah ready untuk nyalakan APU. Mas Bro Basis, kita prepare our APU. Oke, ini sudah ada siapa aja ya? Tadi kalau nggak salah ada yang sudah aku catat itu Qantas 123, ini adalah Mas Kevin. Terus Jetstar 521 ini mungkin si Sydney traffic, Jetstar 512 boost back to God 35 facing to the node. Itu barusan siapa ya? Itu ada Qantas 172 juga ya Mas Bro Basis? Pada di sana semua ya, aku jauh sendiri. Qantas 172 Will clean Iham, bukan ya? Gak kelihatan pesawat Bapak di domestik, Pak, di domestik terminal. Alright. Oke, okay, APU apakah sudah ready? Belum aku nyalakan, baru fuel pump-nya ya. Kita nyalakan APU kita dulu ya, Mas Bro Mbak Sis. Mungkin kita sudah bisa close doors. Kayaknya sudah selesai ininya. Baggage-nya sudah selesai, bagasi handling-nya kita bisa dari sini ya. Ground handling bisa kita remove. Stairs juga bisa kita remove ya Mas Bro Basis. Kita sudah selesai. Biar mereka cabut dulu. Oke, okay, close doors dulu. Close. Oke, okay, nanti kita confirm ya di atas ya, sudah close apa belum. Oke, okay, front door aft entry juga dan semua kargo juga sudah close ya, confirm. Nice, sudah close semua ya Mas Basis. By the way, ini kita pakai retronya ya, retro livery-nya Qantas. Kalau kalian belum tahu, ini ada retronya tuh seperti ini. Dulu, zaman dulu Qantas Australia itu seperti ini ya livery-nya. Kalau yang baru seperti yang di sebelah kiri kita tuh Mas Basis. Ini jadi dulu kanggurunya ada sayapnya ya. Kalau yang dulu, yang baru kan sudah dihilangkan sayapnya tuh ya. Nice. Oke. Okay. Alright, APU sudah ready Mas Bro Basis. Kita bus transfer to APU. Kita ready for push ya Mas Bro Basis. City traffic velocity 875 fully established. ILS the runway 16 right 10 mile final. 10 mile final. Oke, okay. Kita nanti kasih arrival dulu ya Mas Bro Basis. Nice. Oke, okay, APU sudah, terus APU bleed sudah. Kita ready for push ya. Ini sekarang kita bisa disconnect dulu semuanya. Ground service, remove chocks dan GPU bisa kita disconnect. Kita akan push back kemana tapi ya, push backnya. Sebentar, aku karena tidak hafal, kita buka dulu chartnya Mas Bro Basis dari Yankee Sierra Yankee. Halo Mas Bro Singapura 359. Oh, Captain Putu Dimas, mantap jiwa, aku catat dulu. Ini sudah ada Captain Kevin Stefanus, Captain Lazy dan Captain Putu Dimas sudah ikutan terbang sama kita bareng-bareng hari ini. Mantap. Thank you. Mantap. Oke, okay, Sydney Kingsford Smith International ya Mas Bro Basis. Airport information 10-9. Kita akan oh, kita dekat ya ke 16 right, berarti kita bisa tail to the right facing north ya. Alpha 15 facing north. Alright, kita ready buat pushback. Kita manggil dulu pushbacker kita Mas Bro Basis. Start pushback. Hang around the cockpit. G'day mate, go ahead and show where you'd like to point up. Dia pakai logat Aussie lo, g'day mate. Alright, nice. Yeah, ground the cockpit. Nice. Sydney traffic. Sydney traffic. Aduh. Ini suaraku kok keluar ya? Sebentar, ini double nih, double. Mantap Mas Aldo. Halo, Pak.
traffic, Jetstar 512, taxi to Alpha to join Alpha 1 runway 16 right for a takeoff. Ada traffic di final, Pak, tadi 10 miles, hati-hati. Sydney traffic, Qantas 2211, push and start from Alpha 15 facing north. Okay, tadi double ya Mas Bro, Mas aku receive 2 soalnya ya. Kita siap untuk push back Mas Bro dan Mbak Sis. Bang lanjut Sydney to Suta, waduh jauh banget Mas Bro. Mas Bro Andrew Yosua, gaskan Bang, siap. Thank you Mas Bro Andrew Yosua, mantap jiwa. Mas Bro Wiyotano, Bang gak pake pelurus punggung kah? Pakai ini, gak kelihatan ya, soalnya sama-sama putih warna ininya ya, bajunya. Ikutan terbang kalau sekitar Indonesia Bang, siap. Nanti kita Indonesian Series lagi Mas Bro Basis, abis, mungkin abis Australia ya. Atau nanti dikabarin pasti Mas Bro Rizal. Bang mau tanya Abang minus apa plus matanya? Minus Mas Bro. Mas Bro salah, mantap nih panutan. Waduh siap Mas Bro salah, thank you. Sudah ikutan perban kali ini, welcome on board Mas Bro. Mas Bro TIC, observe kabar baik juga Cap. Wah udah sembuh ya Cap, puji syukur mantap. Oke okay, let's gaskan Cap, siap Mas Bro TIC. Kita gaskan ya. Sama Bang saya juga 32.000 kalau sim brief. Oke okay, tertitu apa nih? Ada Bang Lezi tadi Bang, yes ada Captain Lezi terbang bareng sama kita. Ada Captain Lezi, Captain Kevin Stefanus, Captain Putu Dimas ya. Oke ini kita sudah siap, kita mulai pushback ya Mas Bro dan Basis. Starting the pushback and he may spool him. Clear to start engine. Spool and start engine. Okay, let's start our engine. Starting sequence from number 2, mate. Okay. Okay. Engine rotating. Oke, okay, velocity 875 sudah landed ya barusan Mas Bro Basis. Ini ada Jetstar 521. Ini kayaknya Captain Lazy Pilot ya, Jetstar 521. Yes. Oh, anti collision aku belum ini kan, pantesan ini belum di close doors ya. Oke, okay, 25 ignites. Kalau aku ada yang lupa-lupa. Sydney traffic, American 724, gate 50, pushback startup, taxi to follow, runway 16 right for departure. Alright. Ada Lion Inter 123, wuh mantap jiwa. Lion sampai lagi disewa ya di sini ya. Oh, Captain Dobo Mata, nice, bawa nama Indonesia nih. Mantap, thank you Captain Dobo. Sudah ikutan penerbangan kali ini. Oke, sudah good start ya. Good start number 1. Alright, mate. We are going to start engine number 1. Okay. Sydney traffic, velocity 875 vacated. Runway 16 right on Bravo 10. Nice, on Bravo 10. Dia sudah keluar ya. Okay, kita cek dulu. Kita nanti akan taxi Bravo 2 ya. Sebentar ini taksinya seperti apa ya? Aku juga bingung Mas Bro. Charlie, ini Charlie ya. Charlie. Ini Charlie 1 kah atau Bravo 2? Okay, 25. Idle di 10. Bentar Cendri. Waduh, sayang banget Qantas 123. Siap, Mas Kevin. Ditunggu. Okay. Sydney traffic, velocity 875, taxiing via Bravo, crossing runway 25 to Golf, then to the Bay and domestic to Sydney traffic. Okay. Sydney traffic, Jetstar 521, Hollister Alpha 1, we are now line up runway 16 right for takeoff. Mantap, Captain Daisy ya. Sebentar, kita lewat mana ya? Charlie 1, Bravo 2 ya. Charlie 1, Bravo, hold short Bravo 2 ya. Okay. Good start both engine Mas Bro Basis. Alright, bus transfer to generators. Okay, APU apex back on, APU bleed can go off, APU can go off, probe bisa kita nyalakan, hydraulic pumps. Okay, yaw damper is on, trim air is circulating. Okay. Electricity normal. Ya duluan Valdo. Go ahead, Cap.
Sebentar, apa yang tadi aku mau ini ya? Flight control check, kita siapin, kita parking brake, full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, rudder full left, full right, neutral. Oke, okay, nice. Sip. Alrighty. Nice. Happy takeoff, Captain Lazy, Jetstar 521. Kita bisa sambil ngintip dari sini ya. Ini adalah pesawatnya Captain Lazy nih, lagi mau take off dari 16 right ya. Oke, okay, take off rolling. Disconnect signal pin from the right. Cheers, mate. Oke, okay, Jetstar 521 take off rolling from runway 16 right. Happy take off, Captain Lazy. Alright. Nice, nice, nice. Sudah rotation belum dia? Okay, rotation, nice. City traffic velocity 875 crossing runway 25 on Bravo. City traffic. 35 on Bravo. City traffic, just have 1521 departure 16 right to Sydney to departure transition. Oke, okay, let's continue taxi ya Mas Probasis. Kita sudah dapat signal pin receive Mas Probasis. Oke, okay, kita pastiin semua sudah aman. Habis ini kita tinggal nyalain taxi lights. Sydney traffic Qantas 2211 taxiing to holding point Bravo 2 via Charlie Charlie 1 Bravo. Oke. Okay. Let's go Mas Probasis. Let's taxi Mas Probasis. Alright, alright, alright. Sebentar ya, kita baca chat dulu. Mas Bro. Bari, tapi aku tar dulu ya Mas Bro, aku konsen dulu deh. Ini soalnya enggak jauh kita taksinya ya. Nanti after airborne aja. Soalnya ini lagi rame trafiknya. Jangan sampai nanti aku bikin kacau nih. Oke, okay, kita mau menuju ke Charlie 1 habis itu Bravo, hold short Bravo 2 ya. Oke, okay, kita akan pakai flaps 5 untuk penerbangan kali ini. Kita prepare dulu semuanya Mas Bro Basis. Kita left di sini, ini harusnya sudah di Charlie 1 ya. Charlie 1. Next right on Bravo and then left to Bravo 2. Dekat ya. Mas Bro Basis ternyata dekat. Alright. Kita hold short dulu, kita prepare semuanya, baru kita line up ya. Kalau tidak ada traffic yang kasih kabar. Nah ini lampunya merah ya Mas Rubasis. Kalau in real life ini tidak boleh crossing. Kalau misalnya dikasih clearance pun harus di double check benar sudah boleh crossing apa belum. Tapi karena di simulator kayaknya ini akan red terus ya. Oke, okay, kita bisa siap dulu prepare Mas Rubasis. Tiket, ada yang mau ngasih tiket Mas Rubasis? Squawk number Mas Bro Saverus, maaf Mas Bro belum bisa ikutan, gak apa-apa Mas Bro Saverus, thank you sudah ikutan nonton juga, gak apa-apa, thank you. Alright, taxi time 0528 Zulu, mantap Mas Bro, Abang Fayad. Oh yang ada catchingnya JetSmart, eh apa tuh Mas Bro? Jetstar maksudnya mungkin, Jetstar ya. Oke okay, sebentar ya, kayaknya kita sudah fully ready Mas Bro Basis. Ada yang mau ngasih squawk number, kalau enggak aku random aja ya. 4202. Oke, okay, 4202 kita tiket bisa TRA. Landing lights bisa kita on kan, strobe light bisa kita on kan dan cabin kita advise. Weather radar kita prepare. Sydney traffic Qantas 2211 lining up runway 16 right fully ready for departure. Oke. Okay. Siap Mas Bro Basis. Right, no traffic on the right, on final, no traffic on the left side, okay, let's line up. Okay, Mas Bro Basis, ready ya, mudah-mudahan aku gak ada yang ketinggalan ya, sudah lama gak pakai pesawat 738 ya, kita pakai Dynas 7 departure. Okay.
Sydney traffic, American 724, heavy, runway 16 right, taxi Golf Hotel. 16 right, Golf Hotel. Where is hotel? Golf to hotel. Okay, dia belum ada di sini ya. Sydney traffic, Qantas 2211, taking off from runway 16 right, following Dina 7 departure transition. Whiskey Oscar 5. Okay, Mas Probasis, let's take off. 40%. Chrono. Take off thrust. Which? Kok tidak mau toganya? Oh ya, auto throttle pantas. Lupa. Take off thrust. And one, heading sail. Toga, sudah lama nggak terbangin pesawat ini ya Mas Probasis? Kebanyakan pesawat baling-baling nih kita nih. Sampai lupa terbangin jet. Okay, thrust set. Chrono tadi sudah ya, chrono sudah aman. Mantap, airspeed alive. 80 100 D1 rotate. Okay. Positive rate. Gear up. Four hundred LNF. Kita bisa komen alpha Mas Berbasis. 1000. Okay. City traffic quarters 2211 airport passing 1500. Not 7 departure. Alright. Nice. Auto brake bisa kita off kan. Gear bisa kita off kan. Flaps kita prepare. Flaps 1. Kita masih mau masuk awan ya. Jadi engine start switchesnya continuous dulu. Flaps up. Okay, update heading. Okay, LNAV, VNAV ya. Okay. Ini biar gak ganggu, kita matikan dulu. So far so good. Flap is up. Okay. Kayaknya tidak awan atas aman ya. Oke, okay, kita engine start switches bisa kita off-kan saja. Alright, update heading. Okay, nice. So far so good ya Mas Bro dan Mbak Sis. Okay. Mas Bro Atan Abdul Qadir Jelani, Kasar Vision Bang tahun berapa Bang? Waduh, adik tahu enggak tuh? Flaps one up. Thank you Mas Bro Fire. Mas Bro Captain Lazy Pilot, ane pakai Jetstar 512. Yoi, Captain Lazy Pilot, mantap jiwa. Thank you ya udah ikutan terbang hari ini. Mantap. Kita bikin rame Australia ya Captain Lazy. Nice. Tadi aku sempat spottingin ininya, sempat spottingin pas take off Captain Lazy. Cuma tadi aku enggak enak kalau jawab-jawab di Unicom ya, soalnya tadi lagi banyak di radio. Mantap. Mas Bro Bang Faya, take off and one heading sail toga. Yoi, thrust set V1 rotate, nice. TAC of the Godspeed Captain, up we go. Yes, Captain Mas Bro TAC Observer, thank you. Mas Bro Adnan, tapi kalau di Indonesia cuma ada maskapai Air Asia, apa tuh? Banyak dong kalau di Indonesia, Jetstar itu bukan punya Malaysia ya. Jetstar itu kerjasama setahu aku ya, dulu kalau nggak salah kerjasama antara Australia sama Singapura. Kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak salah. Jadi waktu itu mau bikin LCC, jadi kerjasama mungkin Qantas sama SQ ya. Dia bikin kayak kerjasama buat LCC gitu, buat Australia sama Singapura gitu. Makanya dia bikin Jetstar buat bolak-balik daerah Australia, Indonesia, Singapura, Malaysia, sekitar-sekitar situ mungkin ya. Kalau nggak salah ingat sih seperti itu ya Mas Bro. 4451, oke, kita ganti aja tiketnya nih. 4451 ya, 4451. Ini kan tidak ada controller juga ya. Sebentar aku double check dulu, jangan ada lagi. Oh nggak ada ya. Padahal tadi pas aku spawn tuh ada loh. Udah pengen ini, pengen biar ada controller biar seru ya. Okay, standard barrel pressure. Okay, dia transition levelnya di berapa ya kalau OZ ya? Sebentar kita cek ya. Wow. Coba kita cek dulu ya. Transition layernya di berapa dia? Kita random dulu aja pilih.
Gak ada traffic ya, oke, nice. Transitionnya itu level di 110 dan altitude-nya di 10,000. Oke, okay, nice. Alright, kita passing 10,000. Landing lights bisa off. Seat belt sign bisa kita off-kan juga ya, Mas Bro, Mbak Sis. Boleh bikin service. Mantap jiwa. Kalau ada Mas Bro Muhammad Pandu biasanya bagian service nih ya. Nih kemana ya, Mas Bro Muhammad Pandu? Udah lama nggak kedengeran ya, Mas Bro, Mbak Sis. Ada yang kenal mungkin? Jadi tanya gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Oke. Okay. Aku baca ke bawah dulu ya, kalau takutnya ada yang kelewat tadi ya. Itu mungkin kata Garuda Indonesia bang, bang kalau ada kosong. Waduh, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalau setelahnya di dekat tahun berapa bang? Waduh nggak tahu. Mas Bro QIA, sorry baru ikutan lagi maksudnya. Gak apa-apa Mas Bro. Thank you, mantap, mantap, mantap. Thank you sudah ikutan by the way. Captain X-Ray nggak ngobrol-ngobrol sama Captain Z di Discord kah? Oh iya, aku belum masuk Discord Mas Bro. Nanti ya, nyusul. Siap bapak, siap Cap Lazy, thank you sekali lagi udah ikutan perubahan kali ini. Cap Domo juga tadi ada ya, Lion Inter 123 kalau nggak salah tadi. Nggak tahu jadi ikutan terbang apa nggak tuh. Kalau kalian yang mau ikutan terbang bareng Mas Permasis, kita jelajahin Australia sama-sama, belajar bareng-bareng. Silakan join aja ya Mas Permasis, ini sudah ada Cap Lazy bareng aku, ada Cap Domo Mata, Captain Putu Dimas tadi sudah ikutan, dan Captain Kevin Stefanus. Cuma tadi sempat CTD ya, mungkin ulang lagi nanti Captain Kevin Stefanus, mudah-mudahan ya. Mas Bro Andrew Yosua, Max Point 8. Waduh, siap Mas Bro, nanti pas cruising aja ya kita kebut dikit ya. Positive flight giraffe, nice. Airport time 0533. Thank you Mas Bro. Abang Fayat. Mas Bro. Oh, yang tadi ya QIA. Sorry ikutan lagi soalnya banyak tugas sekolah. Oh iya, siap. Aman. Mudah-mudahan tugas-tugasnya hasilnya maksimal semua ya Mas Bro. QIA. Mas Bro Wahyu Antono, Muhammad Pandu mana? Itu deh, aku juga enggak tahu kemana ya dia. Udah lama enggak kedengeran suaranya ya. Suara musiknya enggak kencengan kan ya Mas Bro Basis? Mudah-mudahan aman ya. Top moment ternyesek di dunia FSX CTD. Siap Mas Bro Captain X-Ray. Waduh. Mas Bro Adnan pernah main Minecraft Bang? Belum pernah Mas Bro. Fancy Motor X game-nya susah banget. Waduh, siap. Enggak apa-apa, susah karena baru belajar. Nanti kalau udah lama-lama bisa pasti udah terbiasa Mas Bro Adnan. Awal belajarnya aja mungkin yang rada ribet ya. Semua juga pasti yang pemain simulator pernah mengalami ya, yang misalnya pakai pesawat yang sistemnya lumayan dalam, pasti awal-awal belajarnya tuh susah, tapi kalau udah kebiasa lama-lama, coba kalian tanya Cap Lazy deh atau Cap Dobo Mata, pasti mereka dulu awal-awalnya juga pusing, cuman karena mereka niat latihan gitu, coba-coba belajar, jadinya pada lancar-lancar banget tuh. Cuaca berawan ya Pak? Yoi Cap Lazy nih. Lagi lihat jendela awan semua, overcast kayaknya. At least broken deh. Tombolnya banyak banget. Joy, Mas Atan, tapi kalau udah terbiasa nanti pasti tahu lah apa yang harus dipencet. Bisa belajar tuh sama Cap Lazy juga, sama Cap Dobo Mata. Mereka juga banyak-banyak ilmunya, Mas Bro Atan. Captain X-Ray juga nih. Terbang FSX, kalau mau nanya-nanya bisa nanya sama dia juga. Mas Pro Bang Payet juga tuh, kayaknya dia suka pengamat aviasi ya, ngerti penerbangan juga tuh kalau mau nanya-nanya. Gara-gara Om Aldo ngiler Dash 8 saya. Captain X-Ray, bungkus! Keren kan Dash 8? Gimana menurut kalian Mas Promosis yang kemarin-kemarin ikut temenin aku latihan terbang Dash 8 ya, pesawat twin turboprop? Aku sih seneng, enjoy, walaupun susah tapi enjoy ya. Harus dipantau semuanya, astaga. Mas Bro Rizal, nggak susah bro, awal-awal emang susah. Saya juga sekarang mudah tuh. Mas Bro Rizal juga sudah mengalami ya. Mungkin awal-awal belajarnya susah, tapi kalau dilanjutin terus pasti lama-lama terbiasa ya, Mas Bro Rizal. Cap Lazy standby landing ya, ntar gua kasih tahu arrival sama transitionnya pak. Siap, thank you Cap Lazy, makasih. Mas Bro TAC, view count ya. Oh ya sekarang tadi kayaknya sempet kayak broken deh. Ini sekarang udah lumayan ya. Tapi Mayan cerah bener di atas, cakep. Hey, kalau warga plus 61 bilang, what a great day, mate, mantap.
Gedai, Mai. Itu warga plus 61 deh. Udah sampai mana Singapura 359er? Standby. 359er, aku inbound waypoint Razi. 47 miles. Bentar, tak jawab dulu ya. Sebentar, mana tadi? Captain Putu Dimas ya. Inbound Razi 46 miles. Wah, kita sudah di 245, passing 245, lanjut langsung ke 36.000 ya Mas Bubasis, pakai VNAV. PE apa Mas Bro? Mas Bro Kevin. Apa ini PE? Papa Eko? Ini pasti jetstreamnya lagi aman ya. 17 biasanya gede-gede jetstreamnya ini. Lagi aman kita Mas Bro Basis, ngeping. Oh, siap. Siap Mas Bro Kevin, sudah balik lagi ya, sudah normal. Yuk, lanjut terbang lagi Mas Bro Kevin. Mas Bro Captain X-Ray, habis awal-awal main FSX langsung PMDG sama Aerosoft gak tuh? Emang paslon nomor 2, yoi gimana nih paslon nomor 2? Hari ini kalau nggak salah debat nih si Mas Bro Rexel ya, dia lagi mencalonkan diri ya di OSIS, paslon nomor 2 dia nih, mudah-mudahan kepilih ya Mas Bro Basis, mantap. Mas Bro Mafia, kamu jangan belajar lah, aku udah, pokoknya udah jadi expert pilot. Wih di mantap, sudah expert ternyata Mas Bro Mafia, dia mantap. Apa tau Airbus dan Boeing, mantap Mas Bro. Mas Bro Rizal Nur Aziz, tinggal menyesuaikan saja, yoi. Thank you, Kepnezi. Standby landingnya. Ntar gue kasih tahu arrival sama tracingnya, Pak. Cockpit. TICC Observer. Ini tadi udah ya aku ya. Mas Bro Wiyantono, sama aku juga noob kok, Bang. Sama kita, aku juga masih noob, Mas Bro. Masih terus belajar. Karena nggak pernah habis ya. Pasti ada sesuatu yang baru yang dipelajarin. Pesawat aja keluar baru lagi, ada sistem baru lagi kayak Dash 8 aja. Beda lagi dengan dulu pernah terbang ATR ya waktu itu ya, pas zaman FSX itu terbang ATR, terus coba Dash 8, udah beda lagi Palsam sama Twin Turboprop, kalau nggak salah engine-nya juga sama, tapi sistemnya beda lagi, pakai UNS. Wah, pokoknya belajar terus lah, noob terus lah kalau bisa ya, supaya kita nggak berhenti belajar, biar dapat ilmu terus. Mas Bro Adnan, waduh Mas, aku jadi masinis aja udah perjalanan. Wah, siap Mas Bro Adnan, mantap. Captain X-Ray udah 2-3 bulanan gak flight simulatoran Pak, PC rusak, waduh. Mudah-mudahan cepet benar Mas Bro X-Ray, mudah-mudahan cepet benar ya. Captain X-Ray minimums tuh ada di chart bagian mana ya? Sebentar, minimums. Kita buka langsung deh ke Yankee Mike 55 ya. Yankee Mike 55. Sebentar. Kita ke Yankee Mike 5 astaga. Misalnya approach ya. Kita tadi runway berapa sih? Kalau dari sim brief tuh dikasihnya 27 misalnya ALS. Ada ALS Z dan ALS Y. Tadi aku pilih yang mana ya? Coba kita cek dua-duanya sekalian deh. Ini tapi jangan mau lihat minimumnya dulu kan. Kalau minimum di sini Mas Bro, nih ada tulisan DA, ini MDA-nya minimumnya 610 atau pakai DH-nya. Kalau ini pakai sea level, DH ini pakai ground level ya. Jadi kalau diperhatiin ground level ini 203 ditambah runway elevation-nya 407 pasti jadinya min sea level ya, jadi 610. Di sini posisinya Mas Bro X-Ray. Kadang kalau nggak ada di sini ada tulisan river tuh di bawah tuh, nanti ada di bagian bawah biasanya. Nih di sini. Nah, ini kalau ALS-nya jalan semua, kalau ini misalnya glide slope-nya lagi nggak jalan, localizer-nya aja jalan, MDA-nya berubah harus lebih tinggi decision altitude-nya ya. Kayak gitu Mas Bro X-Ray. ALS Z, ALS Y, bedanya apa?
ini dua-duanya bisa sampai D kan? Kategori A sampai D kan bisa. Bedanya apa ya? Minimum sama, matku 1600. Gak ada bedanya ya, harusnya ya. Mungkin go round-nya beda ya. Go round-nya itu bisa prostrek 263, climb 4000. Climb 4000 direct. Loh, apa bedanya? Y sama Z ya. MSA-nya juga pasti sama kan? Di visas, initial approach fix-nya tadi visas ya, sama ya. Gak ada bedanya ya. Limit 1 minute or DME 14 miles reach. Sama aja sih. Apa bedanya ya, Mas Bro Basis? Aku sih tidak melihat ada perbedaan ya, ILS-Z dan ILS-Y. Mungkin kalau kalian ada yang spot bedanya, bisa kasih tahu nanti di live chat, biar aku gak salah juga, Mas Bro dan Mbak Sis. Tadi sampai mana ya, Captain X-Ray ya, tadi nanya ya. Sampai Mas Bro, Captain X-Ray. Mantap Mas, thank you Mas Bro Atil Ananda, thank you. Mas Bro Captain X-Ray, tadi minimumnya sudah ya, Mas Bro Jasli, limpa prosedurnya itu dilihat di mana Bang? Prosedur apa nih? Departure, arrival, semua ada chartnya Mas Bro. Kalau ini barusan buat approach-nya ya. Approach-nya tuh misalnya pakai, nanti kita pakai LS27, kita ikutin yang sudah ada di sini. Kalau departure, arrival juga ada semua chartnya Mas Bro Basis. Misalnya arrival kita tadi pakai kalau nggak salah Lizzie ya, Lizzie 8 Alpha for runway 27 RNAV. Nah ini bisa kita cek di sini juga Mas Bro. Ini kalau udah terbang jet, kemarin terbang pesawat baling-baling, sekarang terbang jet udah bisa di window seat-nya lama ya. Kalau di pesawat baling-baling kita harus di kokpit terus ngeliatin ya, takut salah. Oke, ini kita dari Lizzie ya. Nanti Lizzie ini ada 27 and apa tadi di sini yang 27 dan Lizzie at Alpha ini 16 dan 27 from Lizzie to Mate. Oke, itu runway-nya pendek ya. Wow, harus pasti di touch down zone ya Mas Bro. Kelihatannya jauh lebih pendek dibandingin runway yang ini. Apakah masuk kategori masuk sih kategori CD, masuk tadi tulisannya ya. Oke. Bisa harusnya ya. Coba kita cek dulu runway-nya tuh sepanjang apa ya. 20-9 airport information, runway 27 kita dikasihnya ya. 27 ini 2200. Wow. 2200, waduh, benar-benar harus touch down zone ya Mas Bro dan Basis. Expect positive landing untuk penerbangan kali ini. Mungkin auto brake 3 ya, nanti kita expect vacate November or Mike. Nanti crossing runway buat masuk ke sini. Ini apa? Echo ya, untuk masuk ke Echo. Wow. Oke, ternyata runway-nya pendek ya kalau 27 ya. Tapi kita kayaknya dikasihnya di situ ya, sudah. Kita ikutin aja ya. Kita ada traffic 1000 feet di bawah kita ya, Mas Bro Basis. Di sebelah kiri kita. Apakah ini Cape Lazy? Nah, ya di ke sebelah kiri sih. Ini agak jauh. Nah, jet stream-nya ya, Mas Bro Basis, kalau kalian lihat 63 knots headwind lagi jet stream-nya. Aduh, ngabis-ngabisin bensin ini. Jetstream 63 knot Mas Bro Basis. Ngopi kah? Yes Mas Bro Captain X-Ray. Awal-awal main X-Plane langsung di Boeing, awal 3 hari download FSX pakai Airbus sambil merem. Mantap Mas Bro. Terus di berapa Mas? Aku di 360 Mas Bro Captain Putu Dimas. 360. Mana tadi? Captain Putu Dimas 360. Mas Bro, jisma Google ada contoh A320 normal procedures. Prosedur apa sih ini maksudnya? Prosedur yang departure arrival apa prosedur CTD lagi? Astaga, bad luck. Aduh. Ya wes, nggak apa-apa.
Bad luck. Mas Bro Arya Nugraha. Wih, mantap. Dari Osiri ya, flying to Down Under, mate. Far out, mate. Alright, let's have some Barbie Down Under. TIC Mobile Cam Agent duduk di jump seat cap. Silakan, go ahead Mas Bro TIC. Silakan di jump seat. Ini kita lagi kenceng ya. Jetstream kita. Kita kasih nyala aja fashion seatbeltnya ya, buat jaga-jaga. Clear sekarang awannya Mas Bro Basis. Nice, tapi bisa lihat pemandangan apa ya? Oh, lebih hijau ya kalau di East Coast ya. Kalau di West Coast itu lebih kering biasanya, karena banyak mining di sana, masih banyak padang pasir kalau di West Coast, daerah Perth gitu-gitu ya. Kalgoorlie. Alright. Oke, ini berapa miles sih? Kita ada dua traffic ahead ya Mas Bro Basis. Ini siapa? Coba aku cek. Salah satunya mungkin Cap Lazy ya. Satunya lagi ini siapa di atas kita 3000 feet. Mari kita cek sebentar Mas Bro dan Basis. Kita cek dulu ya. Siapa ini depan kita? Harusnya sih Cap Lazy ya, cuma satu lagi aku nggak tahu siapa. Kita dari mana ya? refresh dulu. Kita kan on the way Melbourne. Okay, ini aku di sini. Ini Brandon Karash. Okay, ini dia nggak sama kita ya? TJ, bukan? Okay, ini beda ya? Okay. Ah, ini dia Captain Cap Lazy. Ya, ada satu traffic depan kita Cap Lazy, dan yang lainnya ini ada dua traffic lain, ini bukan sama kita ya. Dia ke bandara yang berbeda, Mas Bro Basis. Kita pantau aja. Nanti kita akan crossing sama traffic, tapi nggak apa-apa karena kita sudah beda apa kuadran ya. Kita flight level genap, dia di flight level ganjil harusnya ya. Ya kan, kita bound west. West genap kan? West genap, east ganjil. Oke, okay, sip. Nice. Pastiin dulu biar nggak salah. Yuk, kita temenin Captain Mas Bro TIC di jump seat. Jump seatnya ini nggak bisa dibuka ya. Ya, di sinilah kira-kira ya. Di jump seat, megangin GoPro, asik. Buat landing. At Captain X-Ray, biasanya kalau pakai Jepson Char dari bawah kiri minimum scan AVCD. Saya masih noob weng. Mantap Mas Bro Wiyantono. Sama-sama Mas Bro. Mas Bro Rizal Nur Aziz pengen belajar ATR tuh, masih banyak belajar. Yoi. Sayang nih nanti kalau ada yang kayak keluarin kayak Q4XP, Q400 tuh yang versi ATR-nya pasti keren banget tuh. Pengen banget belajar, coba. Propi, spek PC-nya kok sama punya Mas Dobo? Yes, sama persis sama Mas Dobo, jadi enak nih. Kalau nanya-nanya, aku bisa nanya, Cap Dobo, ini bisa nggak diinstall di sini? Biasanya dia udah install duluan, jadi udah bisa dites ya. Oke, itu traffic, sudah passing ya, kita passing traffic. Traffic di bawah kita 1000 feet, Mas Bro Basis, ke arah sana ya. Oke, aman. Itulah kenapa harus ada kuadran-kuadrannya ya, Mas Bro Basis. Kalau di Cina kuadrannya lebih unik lagi ya. Selain dia pakai meter, dia kuadrannya kalau nggak salah waktu itu pernah ada 4 deh kalau nggak salah, kayak VFR gitu. Cuman ini buat AFR, kalau nggak salah 4 terus nambah berapa ratus gitu deh. Pastinya aku nggak inget. Dulu pernah pas yang weekend video bawa vaksin itu sempat pelajari ya. Tapi sekarang karena sudah nggak pernah terbang sana jadi lupa. Aku tuh biasa gitu Mas Rulwasis, kalau nggak dipakai lupa. Maksudnya minimum baro ada di bagian mana? Tadi udah kan minimum baronya di pesawat atau di chart? Kalau di chart tadi di ini, di approach chart, terus lihat di bagian ini. Nah, misalnya ini ALS, DA atau DH ya. Nah, DA atau DH. Kalau DA ini buat dimensi level, kalau DH ini buat ground level. Nah, gampangnya kalau ground level tanpa runway elevation sama dengan
Ming Si levelnya ya, 610 ya Mas Bro, Captain X-Ray. Alright. Terus Captain X-Ray, ace. Kok tiba-tiba hilang semua chatnya, di mana ini? Chatnya di mana ini? Ajarin baca chart cap yang bagian star sama approach. Boleh abis ini ya sebentar. Pak, nanti pakai runway 34 ya, Pak, terserah. Mau ALS atau RF atau VOR, happy landing, pakai Lizzie at Fox at Victor. Oke, okay. Aku tadi dikasihnya 27 sih. Karena winnya dari 27 kalau enggak salah. Oh, win 270 ke 35 270 sampai 315 ya. Boleh deh pakai kayaknya 3-4-4 kayaknya lebih make sense ya, karena runway-nya lebih panjang ya. Ya deh, aku juga ganti deh ke runway 3-4-4, Cap Lazy, aku ikut Cap Lazy. 2-7 ternyata soalnya pendek ya runway-nya. Takutnya maksa banget nih. Ya, pakai 3-4-4 aja yuk. Pakai 3-4-4. Lizzie juga ya tadi ya. Lizzie Rifle. Lizzie at Victor menuju runway 3-4-4. 3-4-4 tuh ada Arnef ya. GLS aku belum pernah coba pakai GLS, tapi kalau buat coba-coba jangan sekarang deh, takutnya nanti bermasalah ya. Gak tau pesawat ini bisa GLS apa enggak. Coba kita cek dulu legs-nya. Aku berarti pakai Arnef ya Mas Berbasis. Lizzie Bozi Bosgi Abdel Bosgi. Loh. Runway-nya mana? Kok tidak Arnef 3-4-4. Sudah sampai di Arnef 3-4-4 Lex Bula Rex Lizzie Monty Egeka Shit Asuki Abdel MM LSM. Kok tumben gak ada runway-nya ya? Biasanya ada dulu runway-nya. Coba kita cek ya. Ini sekaligus Mas Captain X-Ray kan mau nanya-nanya rifle ya tadi ya, rifle chart. Ini Lizzie 8 Victor, coba kita cek Lizzie 8 Victor. Dan kita buka approach-nya runway 3-4 ya. Runway 3-4. Coba kita ke atas dulu dan kita buka ini sekaligus approach briefing ya. Runway 3-4 Arnef. RNP runway 3-4. YMML Lizzie. Ini kalau kalian lihat ya Mas Bro Basis, Lizzie kita rifle-nya. Ini kita harus di bawah 9000 di Maite ini ya Mas Bro Basis. Habis itu menuju ke Ikpon harus exactly at 230 knots menuju Monty. Habis itu menuju EGK maksimum 185 knots menuju ke Shit minimum 150 knots dan kita harus di atas 2500 feet menuju ke Asuki. Dari situ Asuki langsung tidak ada apa-apanya ya. Memang habis di Asuki kah? Dari Asuki kita menuju Akdel. Yes, Akdel Boski MMLSM. Oh, memang gitu ya, dia initial approach fix, intermediate fix-nya di Akdel langsung. Mas Berbasis menuju ke Boski baru kita turun, terus tidak ada biasanya CF berapa. Ini pakai nama ya, pakai waypoint ya. Oke. Nice. Agak beda, ada perbedaan sedikit tapi sama aja ya Mas Basis. 65 jet streamnya, 65 knots pesawat kita asik-asik di atas. Mantap. Mas Bro TAC Silver Widi awalnya passing by jendela. Jarang lihat yang dapat view FSS kita benar. Siap Mas Bro. Maksudnya minum baru tadi udah. Tadi baca chart udah ya Mas Bro Captain X-Ray ya. Kita sepintas lalu. Oh iya, kalau untuk approach chartnya tadi baru arrival ya. Approach chartnya, approachnya mana sih ini ya? Nah ini Arnef arrivalnya. Ini kalau mau 80s-nya ada dua frekuensi Melbourne approach ini di sini. Kalau kita harus pakai 80s, mana yang harus kita kontak ya Mas Bro dan Basis. Terus ini final approach course-nya Mas Bro Captain X-Ray. Jadi kalau mau set final approach course-nya buat apa? Trackingnya bisa ke 340. Terus ini karena Arnef jadi dia tidak ada localizer, jadi kita pakai GPS ya Mas Bro dan Basis. Nanti dia akan ngikutin semua yang udah kita set di FMC, waypoint-waypointnya yang di set sama GPS. Jadi Arnef sama ALS itu setahu aku kalau ALS itu dari ground equipmentnya, tarik pesawat dari ground. Kalau
GPS tuh dari atas kasih informasi ke pesawat buat turun ya Mas Bro Basis. Jadi masih masuk non precisional kalau RNP RNF ya Mas Bro Basis, tahu aku sih begitu. Terus ini yang tadi aku sempat bilang MDA-nya atau DH-nya Mas Bro Basis, Captain X-ray, jadi bisa di setnya minimumnya tuh di 690, kalau aku biasa tambah 50 kalau misalnya non precisional. Terus Mas Bro Captain X-ray, runway elevation-nya di 330 ya. Terus ini miss approach-nya kalau misalnya kita harus go around direct ke Mike 5 Sierra Hotel next waypoint 340, tracking-nya masih sama lurus berarti ya. Climb ke 4000 feet atau nanti berdasarkan arahan dari ATC. Ini adalah MSA, minimum sektor altitude dari aerodrome. Jadi kalau kita dari atas ini MSA-nya 4500, kalau misalnya ada apa-apa kita ada patokan di ketinggian aman tuh 4500, kita harusnya aman di north of aerodrome. South of aerodrome itu di 3700. Ini pembelahnya di 080 to 60 ya. Nah ini ya tinggal ikutin aja nih poin-poinnya untuk masuk arrival approach-nya RNF. Terus apa lagi ya? Ini sama sih, cuman ini dari posisi vertikalnya aja ya. Jadi di Akdal 2500 feet, tracking 340, si turun di Bosg itu sudah di 1650, 3 degrees down sampai Mike 5 Sierra Mike. Nah ini sama, ini yang tadi aku bilang kalau straight in landing runway 34 itu di 690 MDA-nya, kalau VNAV-nya nggak jalan, cuma LNAV-nya doang, jadi 780, ini bisa pakai 3 degrees down, kita juga bisa pakai patokan ini di 1650 sudah di Bosky, abis itu 3 degrees down sampai ke Mike 5 Sierra Mike. Apalagi ya, kalau ini bagian circle to land, MDA-nya berapa kalau kita circle to land dari 34 mau ke 34 tuh berarti satunya 16 ya, atau mau ke 16 ya. Ini prosedurnya gini, MDA-nya segini, dari speed misalnya di speed antara 100-135 itu 2,4 km ya, mungkin jarak buat puternya kayaknya ya, mungkin kalau ini aku circle to land juga kurang terlalu dalam pelajarinya ya. Kalau di 180 knots indicated mungkin jarak putarnya tuh di sekitar 4 km ya. Kalau di atas 205 itu di 5 km. Itu ya kalau approach chart-nya Mas Bro Captain X-ray. Mudah-mudahan bisa membantu. Lazy Pilot runway 34 serang ILS RNF atau VOR. ILS kayaknya enggak ada deh. Tapi barusan kita lewatin waypoint ya. Kita top of descent di mana sih? Oh, masih depan ya. After Naba ya Mas Bro Basis, after Naba. Aku udah 1 tahun di dunia penerbangan aviasi, jadi ilmu aviasi udah takut terkumpulkan. Waduh, mantap. Mas Bro Basis, tadi wind dari 270 sama sampai 315 ya. Coba aku lihat kalau di Active Sky windnya itu di Melbourne International 330 at 4 knots. Oh, pas. Kafok. Nice. Kita dapat kafok Mas Bro Basis, cloud and visibility. Oke. Okay. Nice. Berarti kita pakai 34 tadi udah pas ya. Windnya dari 330 at 4 knots, windnya calm 1018 QNH-nya. Nanti pas sudah dekat-dekat aku akan cek lagi, pastiin tidak ada perubahan yang signifikan ya Mas Bro Basis. Alright. Mari baca live chat lagi. Mas Bro Wilson, halo Mas Bro, waktu tinggal pesawatnya aku. Santai Mas Bro, aman. Thank you sudah ikutan ya Mas Bro Wilson. Thank you Mas Bro Bang Payat. Sama persis ya sama yang di Active Sky. Nice. Prope, bedanya mungkin minimumnya. Minimumnya sama kayaknya tadi ya. Cuman kita udah enggak pakai runway itu sih, jadi enggak usah dipikirin. Tapi thank you Mas Bro Prope. Thank you. TAC, kayaknya untuk seri Australian Flight kali ini diawali dengan G'day. Oke, mantap. Pernah baca itu ciri khas warga plus 61 plus 64 dan berapa Australia kalau nggak salah. Yes. Biasanya kalau di Aussie itu kita nyapa orangnya G'day, mate. Kayak gitu biasanya. APU on. Mantap Mas Bro Gusti Bagus Dharma Setia Ganendra. Welcome on board. Thank you sudah ikutan. Mas Bro Andrew Yusuf, Bang White Body Series, Bang Aldo, kapan-kapan? Boleh nih. Ini lagi terbang. Sebentar. Kalau next
kalau ada bandara gede kita bisa bawa 777 ya, lagi Boeing series nih minggu ini ya. Lazy pilot, ZNY rotation putarannya lebih gede pak. Kalau pesawat kita catchy pakai yang Y aja nggak? Oh oke, okay. Thank you mas, Captain Lazy Pilot. Coba kita cek ya. Ini biar sambil belajar juga ya mas Brobasis. Tadi Y and Z putarannya yang berbeda kata Cap Lazy. Coba kita cek. Biar nextnya kita ini ya. Kadang soalnya kalau yang aku tahu itu Y sama Z tuh beda di ini di apa namanya? Kadang ada yang go around-nya beda, kadang ada yang ininya beda. Ya, tadi kita deh apa sih 27 ya? 27 YNC ya. Coba 27 YNC rotation-nya di sebelah mana? Coba kita cek ya. Biar next time-nya kita enggak ini ya. Oke, okay, rotation di mananya ya? Sebentar. Di bagian mana ya Cap Lazy ya? Rotation di bagian oke, okay. Oh ini kali ya di holding point-nya. Holding point-nya mungkin masuknya dari 153. Kalau ini dari sama ya. Rotation di bagian mananya ya? Sebentar aku juga bingung nih. Waduh, kok tidak ada ya? Bedanya kalau di runway, coba Cap Lazy bisa lihat di runway 27 LSC NY bedanya apa ya? Aku juga bingung nih. Kalau lihat di chartnya kayak nggak ada bedanya deh. Mas Murtiya sih, Cap Lazy itu terbang bareng kita itu. Lagi di depan aku dia. Kapan-kapan kalau pakai 320 single engine taxi lah Mas Bro. Udah pernah kan Mas Bro, berapa kali Mas Bro Bang Payet. Mas Bro, Captain Lazy Pilot posisi depan Pak Aldo menuju Melbourne. Nice. Captain X-Ray, cheers mate. Yoi, itu juga tuh, kok pada tahu sih. Cheers mate. Good day mate. Kalau Precision Cross MDA barunya nggak perlu tambah 50. No Precision, siap. Biasanya kalau nggak sampai cat 2, cat 3, aku biasanya masih tambahin sih kebiasaan aku tuh buat walaupun pakai LS ya. Variabel mas anginnya berubah-ubah lebih dari satu arah. Siap-siap di active sky aku lagi di 330 kok. Cap Lazy aman-aman. Gak tau kalau di Cap Lazy mungkin weather engine-nya beda kali ya, agak beda. Mas Bro, bahwa yang di Karafif itu variabel yang berarti berubah. Oh, ada tulisannya. Oh, sorry. Aku tadi nggak lihat. Yoi, Pak saran Pak direct bolti terus pakai tonar soalnya di MI arcing. Direct bolti. Aku ikutin star aja Pak. Kayaknya starnya langsung masuk final deh ke Akdel. Aku pakai Arnef soalnya. ALS, why ALS beda requirement-nya? Apa requirement-nya Mas Putu? Captain Putu? Requirement apanya? Apakah memang di chart-nya nggak ada bedanya? Cuman memang pengetahuan umumnya aja harus ada requirement-nya beda? Kadang ada yang pakai VOR atau GPS. Kadang-kadang ada yang pakai VOR atau GPS. Oke. Okay. Mungkin ya. Oke lah, nanti aku pelajarin lagi deh. Karena jarang di ini, jadi kurang begitu didalemin ya. Alright, wah jauh kali. Oh, Captain Dobo baru airborne kah? Astaga. Oh ya, turbulen sudah reda. Siap, Cap. Siapa? Mas Abang Fayat. Seat belt sign bisa kita off-kan ya. Tadi sempat dapat jet stream kencang, pesawat kita goyang-goyang. Sekarang jet streamnya steady kayaknya di 65 knots. Di mana Captain Dobo Mata posisi? Aku sekarang posisinya lagi di inbound Naba 34 miles. Wah, ini kayaknya Cap Lazy sebentar lagi sudah top up desain ya Mas Probasis. Inbound Bula kayaknya dia ya. Beda di Goron Pak. Di go around kayaknya tadi aku cek sama juga deh. Memang gak tahu nih apa chart aku yang aneh ya. Soalnya
pas dicek nih ya, ini Z, ini Y, go around track 263, track 263, climb 4000 or as directed by ATC, climb 4000 or as directed by ATC. Itu dia, makanya aku bingung. Kalau yang dulu aku pernah lihat bedanya YZ, benar sama kayak Cap Lazy itu dulu, ada yang go around-nya beda, kadang ada yang minimumnya beda, tapi yang kali ini benar-benar nggak ada bedanya, makanya aku bingung ini bedanya apa ya. Yang di 27-nya Melbourne kok kayak nggak ada beda gitu loh, semuanya persis sih. Sama persis sih, matku kan, sama-sama matku juga lagi, astaga. Ya sudahlah ya. Bang, mending aku, tadi udah ya. TIC, so kalau hasil search via web Euroga, yang Y dibutuhkan GPS karena pakai RNAV, sementara Zulu itu yang konvensional, jadi pakai NAV-8 di darat, butuh DMI atau radar. Zulu ada MSA-nya, Yankee nggak tersedia. Oh, oke, okay. Thank you Mas Bro TIC informasinya. Tapi ini bukan RNAV yang approach, chart yang aku buka dua-duanya ALS. Oh pakai, RNAV, ya sudahlah, aku juga bingung sih, nanti kita coba beda requirement-nya gimana tuh, bisa dijelaskan nggak Captain Putu supaya kita sama-sama belajar nih. Bang, kenapa nggak terbang di Indonesia? Mas Bro Andika Rafif, kita udah sering banget terbang Indonesia ya, Indonesian Series dari Sumatera sampai Papua. Series bolak-balik ini sekali-sekali kita coba terbang internasional ya, biar fresh dulu. Kalau Indonesia terus takutnya pada bosan yang pada nonton nanti. Mas Bro, aku duduk di kargo ya, jadi pawang macan. Itu macannya ngaku. Astaga, siap Mas Bro Kevin Stefanus. Mas Bro Mbak Sis, aku izin toilet break sebentar ya, 3 menit. Be right back.
balik lagi Mas Bro Basis. Mantap. Sorry ke toilet dulu tadi sebentar ya. Tadi aku baca sampai mana ya? Coba baca dari bawah deh. Kepleksi Kevin lontar dimakan harimau. Pawang, dia pawang harimau, aman. Mas Raihan Resvansyah. Mas VGA apa Mas Bro? Aku pakai VGA-nya GTX 1070 Mas Bro Raihan. Nvidia. Ton konten mulu. Waduh, apa nih? Sekali-sekali ton konten kayak waduh, nanti kalau Amerika Latin ya Mas Bro Yantono. Wacat Bapak belum update itu. Cara Pak, siap. mungkin bisa jadi ini chartnya memang belum update ya Kepleksi, soalnya aneh aja kok bisa chartnya sama sekali nggak ada bedanya ya, heran aku juga. Naik lagi. Explain 12 om, Mas Bro School Kill emang sudah keluar Explain 12. Kalau udah mantap juga nih, mau coba nih Mas Bro kau yang tadi ya pawang macan. Siap. Oke, ini kita sudah nggak jauh ya dari top of design. Kita prepare untuk design aja Mas Bro Basis. Ada controller online nggak? Tidak ada controller online, berarti kita nanti langsung design aja at our discretion. Kita prepare langsung ke Dilizy. Ke 3000 dulu aja ya Mas Bro Basis, kita turun ke 3000 dulu. Kita update heading gak nih? Oh, heading masih sama ya. Kurang lebih kita nih benar-benar rugi ya. Kita tuh dapat jet stream tapi headwind. Dan itu 62 knots, bikin kita tuh nyampenya tuh lambat banget. Sampai ke transition dulu deh, 11.000 ya. Transition levelnya di OZ itu 11.000 ya Mas Bro Basis. Transition altitude-nya di 10.000 tadi pas aku cek ya. Alright. By the way, thank you tadi teman-teman yang sudah cari tahu bedanya YZ di ILS Runway 23 ya di Melbourne. Tapi mudah-mudahan nanti bisa terpecahkan ya apa bedanya. Mudah-mudahan karena belum update aja nih navigraph-nya. Jadi mungkin ya, harusnya pasti ada bedanya sih. Nggak tahu kenapa tadi nggak ada beda. Di bawah misapproach procedures ada requirement beda situ. Di bawah misapproach procedures. Ini masih penasaran ya. Ini Captain Putu nih, coba kita cek ya. Aku juga penasaran sih. Tadi aku kayaknya sudah cek misapproach procedures di bawah. Nih ya. Oke. DME or GNSS required. DME or GNSS required. ALS, oke. Terus DME localizer only. Oh yes, nice. Ini dia, baru ketahuan bedanya ya Mas Bro dan Mbak Sis. Ini Captain Putu Dimas, mantap. Ini ternyata ya, terpecahkan juga bedanya adalah yang di sini Mas Bro Basis. Ini perjalanan 2 GNSS permitted in lieu of DME reference waypoint Melbourne VOR. Nah kalau ini DME localizer only required. Nice. Captain Putu Dimas, nice, sudah menemukan ya. Walaupun aku nggak ngerti juga nih maksudnya apa nih. In lieu of DME. Ini maksudnya apa? Ini aku nggak tahu ya. Cuman at least kita tahu ya, bisa tidur ya. Sekarang terpecahkan masalahnya, ternyata ada bedanya ya. Nice. Thank you Captain Putu Dimas sudah menemukan bedanya ya. Nice. Sampai mana tadi aku baca? Ntar bisa habis terbang CS gak? Mas Bro Kevin Stefanus, boleh. Abis ini CS ya. Ke Lazy Pilots, lo salah pin ngajak gua CS kalau berani. Kalau berani ajak Dobo Mata dah sono. Waduh, Mas Dobo Mas Akti Mandraguna kalau main CS itu. Apa Fat mungkin lihat air rak chartnya? Udah, tadi sudah terpecahkan ya. Thank you. Tadi Captain Putu Dimas sudah memecahkan, ternyata di bagian requirement bawahnya itu yang tadi aku nggak baca ya, aku cuma baca baris satunya doang, tapi requirement keduanya ternyata beda ya. Alright, sayangnya nggak ada pawang kurma berkaki. Aduh, jangan disebut-sebut, ntar nongol nih. Jangan disebut kurma berkaki itu paling mengerikan itu. At Lazy Pilot belajar. Yuk, ayo Captain Lazy belajar main CS kita bareng-bareng. Ntar diajarin Mas Dobo. Andrew sini sirkuit. Oh, kirain belajar main CS. Belajar ini toh. Ini sirkuit. Sirkuit di Melbourne, mantap. Tuh, Captain Dobo Mata masukkan silver.
Aduh, lagi stres tuh Mas Domo Mata tuh. Turun terus kalau main sama aku tuh. Aku beban banget di tim. Halo Mas Rizky Bramantio. Welcome on board Mas Bro. Thank you. Gua udah di send dah. Yoi, sama aku juga udah di send ya. Oh ya, aku lupa lapor ya. Traffic advisory quarters 2211 descending to flight level 110 passing flight level 290. Alright, kita descend dulu Mas Bro, Mbak Sis. Mas Bro, Dobo Mata selamat 400 subscriber Om. Nice, mantap Om Dobo. 400 subscriber. Nice. Lazy Pilot asli kurma berkaki kecoa kabur. Oh, Captain Lazy takut juga lah. Sama kita, senasib ya. Paling males itu ngeliat kurma berkaki itu paling ngeri kali. Mas Bro, Captain Lazy Pilot. Oh, itu dah pasti instruktur gua itu. Siapa itu? Siapa instrukturnya Mas Kevin? Sekali lagi makasih buat Captain Putu Dimas. Udah bisa bikin tidur nih. Kalau enggak kita penasaran nggak bisa tidur ya. Okay, continue descent Mas Bro Mbak Sis. Apakah ada traffic di dekat-dekat sini? Coba aku refresh mapnya dulu. Oh, ini ada Captain Domo Mata di belakang kita dan Captain Putu Dimas. Ayo, Cap Domo Mata, langsung Mach 0.8. Ini aku lagi Mach 0.690. Tapi udah descent sih. Oke, okay, fingers crossed ya Mas Bro Basis. Kita RNF arrival-nya aman-aman aja. Aku tadi belum sempat ngecek juga untuk arrival apakah ini sudah make sense atau belum. Nah, kan ternyata seperti ini ya Mas Bro Basis. Kenapa kita harus ke Asuki dulu, Bosgi baru masuk Abdel? Wait, Asuki terus, okay. Ini agak repot nih kalau lewat Asuki terus masuk ke Abdel dulu ya. Muter-muter sih, tapi ya mungkin harus begitu ya. Arrivalnya mungkin harus seperti itu ya, Mas Bosis. Asuki baru kita inbound Abdel masuk ke. Oke, kita ikutin aja ya Mas Prosis. Memang nggak proses seperti itu ya. Kalau kalian lihat ini Asuki, memang di sini Asuki dulu, baru Abdel tuh lebih jauh ya. Dia tuh Asuki dekat Bosgi. Kalau kita mau langsung ke Bosgi, kita ada harus di atas 2.500 di Asuki 2.000. Kira-kira 6 miles cukup nggak ya? Kita bisa direct Bosgi. Kita cari aman aja ya Mas Prosis. Aku cari aman aja. Kita langsung ke kita ke Abdel dulu aja. Kita ikutin coba yang ada di sini. Sekaligus kita cobain arrival-nya Sydney, apakah memang begitu ya Mas Bro Basis? Jadi Asuki, kita langsung putar balik masuk, mirip kayak ya semi-semi teardrop gitu tapi udah di Asuki-nya ya. Cuman kita masuk Abdel dulu. Oke, kita coba ikutin aja ya Mas Bro Basis. Kita coba ikutin aja. Mudah-mudahan kita mendaratnya aman ya. Coba kita lihat Active Sky untuk penerbangan kali ini, apakah ada perubahan? 330 at 4. Oke, masih aman. 330 wind dari 330 at 4 knots, wind is calm, QNH 1018. Oke, okay. Nice. Okay, wind is calm, QNH 1018. Kita pakai flaps 40 aja untuk pendaratan kali ini. Terus auto brake-nya, ini kan yang runway panjang yang kita pilih ya, bukan yang pendek tadi. Jadi berapa nih? 3600. Lumayan panjang ya. Kita auto brake 1 aja. Bentar, kita South Terminal, International Terminal, Domestic di mana ya? Australian Qantas Flight. This is ini international terminal. Kalau domestik sebelah mana ya? Domestik. Mungkin aku asumsi aja Mas Bro Basis, domestik tuh mungkin di sekitar sini ya, South Terminal ya. Mungkin kalau yang di sini North Terminal ini lah international. Jadi kalau bisa kita vacate-nya di Foxtrot aja biar enggak terlalu jauh ya.
atau di sini ya. Auto brake 2 aja lah, auto brake 2 ya Mas Bro Basis. Kalau bisa di Foxtrot ya syukur, kalau nggak bisa ya sudah syukurin. Oke. Nanti final course-nya itu di berapa tadi? Ntar kita siapin dulu deh fix-nya. 160 ya. Oh, pas 34-nya ya. Radial inbound 160. Runway 34. 160. Give me 9 miles. Radius. Ntar nih airport elevation-nya berapa? 300 feet ya. 9 or 10 miles lah ya. Oke, enggak apa-apa lah 9 miles aja. 6 and 3. Oke. 1018 standby. 1018 standby dengan minimum baru di 740 ya. Setnya 740. Minimum baru 740, runway elevation 300 something ya. Waduh, jauh banget nih. Harus diklik ya. Oke. 740 terus runway elevation di 330. Kita set dulu semuanya Mas Bro Basis. 330. Sip, nice. All good Mas Bro Basis, all is good. Alright, we are good. Mudah-mudahan ya pendaratannya aman-aman aja Mas Bro Basis. Kirain sirkuitnya Maladika mana? Mandalika ya maksudnya ya. Tuh mau mata pingnya tensi nggak? Waduh, pingnya jangan tensi dong Mas Bro Rizky Rohan. Kecil-kecil sampai rawit di kurma berkaki, siap Mas Bro bayar. Crazy Pilot, selamat Om Dobo 400 subs. Ayo let's go 1000. Ayo ayo Mas Dobo 1000. Mudah-mudahan cepet 1000 ya. Tapi jangan cepet-cepet ini. Waktu itu Mas Dobo bilang berapa ya? Kalau dia subscribernya udah berapa, dia nggak mau traktir aku lagi katanya. Aduh. Mas Bro Putri Rika Mandalika baru diresmiin, udah banjir. Waduh, serius kah? Maksud sih? Dua mata Rizky Bramantio Pink kejar-kejaran sama FPS, astaga. Mas Bro jangan salah dan kali checking VFD, ND, engine display, MCP, overhead panel, bagian memory flight, pushback. Siap Mas Bro, Abang Payat. Oke, kita siap. Sudah nanti di transitionnya 110 ya. Kita langsung prepare turun langsung aja ke 3000 or 2000 atau langsung ke final fixnya di Bosgi 1650 ya. Langsung aja lah ya, nggak ada traffic juga. Kita ke 2000 dulu deh, 3000 dulu deh. Kok ragu-ragu. Oke, kita tunggu sebentar lagi 110 kita bisa ke local baru pressure ya Mas Bro Basis. Happy landing Cape Lazy. Cape Lazy akan landing duluan Mas Bro Basis. Atau kita dari Monty, kita vektor sendiri aja ya, nggak usah lewat EGK dan lain-lain ya. Tapi nggak apa-apa lah, coba muter-muter, aku penasaran juga kok, lucu ya arrivalnya ya. Kita cobain aja ya Mas Bro, kita cobain aja ya. Mumpung nggak ada traffic juga, kalau misalnya aneh-aneh ya udah kita go round. Harusnya sih nggak usah sampai go round sih, harusnya fingers cross. Oke, okay. Tidak ada, coba aku final check, tidak ada controller ya. Oke, okay, kita coba aja ya. Kita coba aja. Santuy Pak, masih stuck below 500. Buat. Siap, siap, siap. At least pilot soon, soon. Waduh, kalau 500 aku ke Semarang udah gak ditraktir deh. Waduh. Aku harus cepet-cepet ke Semarang dong deh. Ngeri, ngeri, ngeri. Oke, okay, kita sudah di 110. Sekarang bisa standard barrel pressure. Oke, okay, kita sudah di transition layer yang Mas Bro Basis. Semua sudah di set ya. Apa yang lupa ya? Mudah-mudahan aku nggak ada yang lupa ya. Udah lama nggak terbangin pesawat ini ya. Aku takut lupa navigation, nggak perlu ya. Kita kan pakai RNAV. Nggak perlu set apa-apa. Ini tadi aku udah set buat garis bantu aja di 160 ya. Ternyata dia 340 plug ya. Jadi radial inbound-nya 160. Heading masih tetap. Sebentar lagi 10,000 Mas Bro Basis, kita landing lights on, seat belt sign bisa kita on-kan juga ya. Opening Australian series nih, mudah-mudahan pendaratannya aman-aman aja Mas Bro Basis. Runway-nya relatif panjang 3-4, tadi pertama kali kalau dari Seabrief dikasihnya 2-7 ya, agak pendek. Mungkin tuh buat kalau kita terbang Q400 dash
Soalnya banyak ya, kalau di Australia yang pakai Q3 sih, bukan Q4 tuh. Ada beberapa ya, Qantas sama Air New Zealand juga pakai, dan sering ke ini juga ya, harusnya ke Aussie juga ya. Tapi ke Aussie mungkin nggak pakai Q3 sih, mungkin tuh buat yang regionalnya mereka aja. Oke, kita passing 10,000, landing lights bisa on. Oops, banyakan. Seatbelt sign bisa on. Dan kita bisa ganti lagu tegang ya, Mas Bro Basis. Oke, mari kita tegang-tegangan ria, Mas Bro Basis. Konsen dulu di kokpit. Happy landing, Cap Lazy. Mudah-mudahan landingnya aman-aman aja ya. Oke. Weather aman, traffic aman. Airport harusnya depan kita ya. Sekitar-sekitar itu kayaknya ya, Mas Bro Basis, ini kayaknya airportnya ya. Jetstar 521 sudah on final ya. Cap Lazy on final. Ini karena tidak ada Jetstar 512. We are on final, runway 3 forward. Happy landing. Siap Pak Aldo. Mantap, Cap Lazy sudah on final ya, Mas Bro Basis. Kita bisa spotting dari sini nggak ya? Tadi mana? Mudah-mudahan aman. Ah, itu dia. Jetstar 521. Loh. Go around kah? Loh, kok di aku masih terbang ya? Go around kah, Cap Lazy? Nah, ini turun. Oh, tadi ada yang take off ya. Ini baru benar. Tadi aku salah lihat pesawat ya, Mas Bro Basis. Ini Cap Lazy sudah on final, Mas Bro Basis. Mudah-mudahan mendaratnya aman-aman. Aduh, spotting dari atas. Zoom banget, naik dikit langsung. Waduh, aku juga belok soalnya ini. Oke, kita ketinggiannya jauh ya. Jadi mana ya Cap Lazy ya? Kok hilang pesawatnya ya? Oke, biar aku nggak ganggu Cap Lazy, kita heading select aja, nanti kita direct ke Akdep ya. Oke, heading select. Kita inbound update aja langsung ya, Mas Bro Basis. Nanti kita baru masuk paralel. Ini lurusannya berapa sih? 340 ya? 340. Oke, kita parallel entry Akdel ya. Parallel entry Akdel. Oke. From Akdel kita berapa jauh nih sebentar ya? Mau cek 8.5 miles ya. Melbourne traffic Qantas 211 inbound Akdel 8 miles for runway 34. Satu perut saja. Siap. Oke, okay, kita. Nice, mantap. Captain Lazy sudah landed ya, Mas Bro Basis. Nice. Oke, okay, kita turun dulu di Akdel, kalau bisa di 2500 ya, Mas Bro Basis. Level change saja ke 3000. Nanti kita akan pakai LNAV lagi ya. Direct Akdel. Akdel ya, Akdel. Bye,
traffic crossing Alpha to stand to the gate. Nice. Nice, 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 nice. Oke, okay, Akdel berapa miles kita? 3 miles. Ntar lagi. Open flaps aja. Kita mulai perlambat pesawat ya, Mas Brobasis, di 180 aja. So flaps 2, standby di 180. And flaps 5 di bawah 200 knots. Sekitar 1,5 miles kita bisa turning ke 340 ya. Oke. Okay. 160, sorry. 160. Yo, semenit yuk. Oke, okay, sampai 55 ya. Kurang lebih Mas Brobasis. Sampai 55. Kita turun dulu ke 3000. Di Akdel harusnya di 2500 ya. Turun 2500. Bentar lagi ya, siap-siap direct nanti. Belum 55. Oke, dikit lagi. 55, yuk puter balik dulu Mas Brobasis. Oke, kita sudah di 2500 ya. Kita bisa slow down bentar lagi. Prepare direct Akbel ya. 2500. Melbourne traffic, Qantas 2211, turning final runway 34. Direct up bell. Execute. LNF, NF. Radio speed. Okay. Repair gear down. Kocan dulu ya Mas Brobasis. 1018 final check, takutnya berubah soalnya pakai RNF ya. 1018 masih sama ya. Nice. Mudah-mudahan red white. Diver turun ke 1000. Minimumnya berapa tadi? 740 ya. Langsung turun ke minimum aja deh.
down flaps. Flaps 15 udah ya. Flaps 25. Flaps 30. Speed brake arm. Flaps 40. Anggaplah sudah clear to land ya Mas Bro Basis. Confirm speed brake arm. Oke. Fingers cross. Update heading. Sekarang wingnya kenapa dari kanan 9 knots nih crosswind ya Mas Bro Basis? Kok rese tiba-tiba crosswind? 136 ya. Ternyata crosswind 9 knots ya, kok beda nih sama active sky weather information nya. Oke, kalau pindah 4 ya. Oke, kita kayaknya sudah fully config, langsung set ke minimum runway inside, kayaknya to red to white. Tadi aku udah report on final belum ya? Report lagi aja. Double traffic quarters 2211 on final round report. Nanti kita akan keluar ke mana nih? Happy landing, Pak. Thank you, Pak. Mungkin keluarnya di Foxtrot ya, if able. Edge-nya salah kayaknya ya, 3 red 1 white soalnya. Oh ini lagi mau ini juga. Mudah-mudahan ya Mas Berbasis, fingers cross. Oke, wing-nya sekarang berubah 6 knots ya depan kita. Oke, nice. Sekarang kita dapat headwind. Oke. Oke, kita kejar lagi VNF part-nya. Red to white 1000 feet stabilized. Go around-nya di berapa ya? Go around-nya tuh nanti harus ke 4000, tapi ini karena bukan ILS aku enggak bisa rubah sekarang ya. Glide slope. Ini aku enggak tune ke mana-mana kok glide slope. Oke, auto throttle. Disconnect my aircraft. Oke, Mas Bro Basis, 136 ya kurang lebih ya durasi speed kita ya. Saya turunin sedikit speednya. Approaching minimums 500. 400 minimums. Okay, continue landing. 300. 3 white ya, padahal kayaknya sudah pas. Okay, 200. Oh iya, agak tinggi benar. 50, 40, 30, 20, 10. Come on. Okay, nice. Whew. Okay, spoilers up. Reverse normal. Landed Mas Bro Basis. Woo. Aduh, nice. Okay, udah tak spotting. Nanti undur diri dulu, Pak ya. Siap, Pak. Thank you, Pak. Okay, 70 knots. See you the next flight. Mas Dobo, see you the next flight. Bye. See you next flight, Cap Lazy. Thank you. Okay, kita fake it dulu. Ini di mana aku nggak tahu, Mas Bro Basis. Sebentar, kita cek dulu. Foxtrot ya. Okay, kita fake it di Foxtrot. Kita
Harbor traffic, Qantas 2211 landed vacating on Foxhall. Alright, akhirnya sampai juga ya Mas Bro, Mas Sis. Nice. Kita non-precisional approach ya hari ini. Pakai RNAV rifle. Okay. Discontinuity memang sebentar, kita ganti lagunya dulu ya. Tegang-tegang, aku jadi ikutan tegang juga nih, padahal udah santai loh. Oke, okay, landing lights bisa kita off-kan. Oh, ini semuanya nyala tadi ya. Alright, nice. Taxi light bisa on, APU bisa kita prepare, weather radar bisa kita off-kan, TCAS bisa kita on standby. Terus ini bisa kita clean up. Seperti biasa, aku di 100 aja semua. Ini random ya Mas Bro Mbak Sis. Okay, let's continue taxi ya. Taxi kemana pun aku tidak tahu ini. Kita harus taxi kemana ya? Ke gate. Coba kita cek dulu ya. Aku gak hafal soalnya airport information. Maintenance overlay design airport information. The parking base. Parking base coordinates. Parking base coba. Coba kita cek dulu ya parking base-nya. Oke, ini ya Mas Bro Basis, kita akan ambil di Pier Echo ya. Kita tadi di Foxtrot keluar. Foxtrot tuh mana ya? Foxtrot. Ini kita ada Alpha Uniform Tango. Alpha Uniform ini kita bisa close dulu supaya nggak ganggu. Kita sekarang sudah di ground. Alpha Uniform Tango. Oke, kita bisa via Tango ya Mas Bro Basis, kita ke Tango. Alpha tuh sini ya, Alpha Tango Uniform. Oke, kita cari yang di dekat-dekat sini aja ya. Dekat Tango dan Alpha Uniform. Oke, ini Alpha Uniform tuh sebelah sini. Oke, ini Tango, Alpha Uniform. Berarti kita ke Delta 1A Charlie atau 1A Alpha ya. Delta 20 kalau enggak. Oke, Delta 20 aja ya Mas Bro dan Basis. Melbourne traffic, Qantas 2211, taxiing to Delta 20 via Tango Alpha. Direction via Foxtrot Tango Alpha for gate Delta 20. Oke, Mas Bro Basis, mari kita taxi ke gate 20 ya. Kita clean up dulu. Oke, speed break sudah ya. Oke, nice. Welcome to Melbourne, Mas Bro dan Basis. Mantap jiwa. Alright, kita ke Delta 20 ya. Dari sini harusnya ya. Ini kita ke Tango, habis dari Foxtrot Tango, habis itu Alpha ke kanan langsung gate nomor 1 yang kita ketemu duluan ini. Gak tahu in real life Qantas di sini apa enggak. Tapi ya, ya sudahlah ya. Karena enggak tahu, kita cobain aja di sini ya. Oke. Okay. First ya. First gate ini di sini ya, Delta 20 Alpha and 20. Kita 20 aja. Delta 20. Okay. Nice. Ini jetway-nya mungkin enggak bisa juga ya, sama-sama buatan ISDG misalnya. Mungkin belum di-update supaya bisa pakai SAM jetway atau auto gate ya. Taxi light bisa off. Kita parkirnya di dekat mana nih? Classic livery ya Mas Bro Basis. Aduh duh. Loh, kok masih on? Taxi light masih on kah? Bentar. Tak pikir sudah off, strobe-nya juga lupa. Strobe-nya ke steady. Oke. Kita ke yang garisan aja ya. Kita agak ke kanan, kita ke kiriin sedikit. Sampai di garis ini aja kita Mas Bro Basis parkirnya. Tapi sayap kita kena jetway ini nih. Kita stop sini aja deh. Stop di sini aja Mas Bro Basis biar enggak kena jetway. APU sudah ready, APU sudah running Mas Bro Basis. Bus transfer to APU, APU fleet can go on. Alright. Sekarang kita bisa shutdown engine ya. Oops. Kita shutdown engine, engine number 1, engine number 2. Okay, nice. Kita tinggal spottingin Captain Dobo Mata dan Captain Putu Dimas ya Mas Bro Basis. Nice. Tapi kayaknya ini tidak bekerja ya. Iya, tidak bekerja ya. Oke,
Kita sambil lihat runway-nya Mas Bro Basis, takutnya Captain Putu Dimas dan Captain Dobo Mata mendarat ya sebentar lagi ya. Oke. Dan sampai saya dulu pas pelajaran fisika ngojek Mas. Mantap Mas Bro Kemis Temanus. Mas Bro Aska telat enggak apa-apa Mas Bro, nanti ada siaran ulangnya. Aku usahakan besok ya. Dan by the way bagi nasi liwetnya Kemis Temanus, buset. PSC observation kalau ikut simbolnya ini delta Pak. Delta dalam ilmu mematikan maknanya perubahan. Mantap. Dan lepas Kemis Temanus. Masa enggak tahu delta itu pelajaran fisika ngelihat pojokan. Line the time 06470. Thank you Mas Bro. Mas ajarin saya Boeing. Mas sudah lupa kabeh. Teya, ini kayaknya Mas Fatios ya, ganti nama. Waduh, apa kabar Mas Bro Fatios? Lama enggak kedengeran nih. Pasti masih bisa lah Mas Bro Fatios. Aku juga udah lama nih kemarin habis terbangin pesawat baling-baling terus nih. Baru Boeing lagi hari ini nih. Mas Bro Kevin Spanus, waduh, jadi yang benar yang mana nih? Delta pressure atau autopilot nih? Aku jadi bingung. Hah? Kok ngomongin delta pressure sama autopilot? Kenapa tiba-tiba? TICC or bloody hell, great landing mate. Awesome. Cheers mate, cheers, thanks. Mantap jiwa. Thank you Mas Bro TICC Observer. Dari DPS SC sama dengan Rai Permanggala. Apa tuh? Mantap. Delta pressure. Mau yang mau ikut ke Bali sekitar Juni Juli 2021 1,5 juta hubungi Kevin, sisa nomor lagi. Mantap. Aku sudah di ini kayaknya ya, udah diurus sama Mas Kevin nih. Wah, sama bos Kevin asik. Aduh, mantap. Kevin Stefanus, welcome to Economy Class. Thank you sudah join membershipnya, Mas Bro Kevin Stefanus. Mantap. Thank you. Flash 40, landing checklist. Thank you. Aman ya tadi ya landing. Harusnya landingnya nggak ada yang ketinggalan ya. Thank you. Alright, thank you semuanya. Santuy Pak, masih stuck below. Oh, sih yang tadi ya. Coba aku cek ini sekarang posisinya di mana. Caplazy sudah duluan tadi ya. Thank you Caplazy sudah ikut terbang bareng. Makasih banyak. Thank you. Mungkin besok atau lusa kita terbang lagi lanjutin ya Australian series kita. Ini kita sekarang aku lagi nunggu Captain Obomata line inter 1-2-3 Mas Urbasis, dan selanjutnya adalah Captain Putu Dimas ya. Oke, okay, nice. Captain Dobo Mata kayaknya sudah mau final ya. Kelihatannya sudah mau final. Mari kita spotting, cari posisi dulu. Kita bisa open doors dulu kita supaya passengers kita bisa turun. Kasihan juga ya, sebentar. Ground handling, control widget. Kita ini jetway-nya lagi nggak jalan, jadi kita pakai tangga, Mas Bro Basis. Ini juga yang buat loadernya kita prepare. Dan kita bisa open doors kalau mereka sudah in position. Supaya passengers kita bisa turun, kasihan ya nggak turun-turun ya. Jetway-nya ceritanya lagi rusak ya, listriknya lagi penghematan listrik karena lagi musim pandemi. Halo Mas Bro Excel HD, gimana? Hasil debatnya gimana tadi? Mudah-mudahan ini ya, keterima nih paslon nomor 2, mantap jiwa. Nice. Saya mau ke Wato dulu Mas, izin off. Silakan Mas Bro Rizal Nur Aziz, thank you udah ikutan perban kali ini. Buat teman-teman yang mau off duluan silakan, aku lagi mau nunggu Captain Dobo Mata ya, ini mau mendarat, dan Captain Putu Dimas yang terbang bareng kita hari ini. Yang mau duluan silakan, kalau mau yang santai-santai ngobrol bareng silakan juga. Mas Bro Wayantara, aku off dulu. Siap, thank you Mas Bro Wayantara sudah ikutan Mas Bro. Mas Bro Mofaya, total flight time 1 hours 14 minutes. Oh, thank you, nice. Aku sampai lupa nih, krononya lupa dimatikan. Benar ya, ini berarti 10 menit tadi taxi sampai ini ya, sampai kita ke on block. Oke, ini kita bisa buka doorsnya ya Mas Bro Basis, sudah open cargo doors juga bisa kita open. Oke, nice, sekarang passengers bisa di boarding. Sekarang kita cek Captain Dobo Mata ya, dia kayaknya mau pakai runway 34 juga ya. Happy landing Captain Dobo Mata, 40 nautical miles top of descent. Buset, jauh banget Mas Doni. Putu ikut Cap? Yes, Captain Putu ikut, ada di belakangnya Mas Dobo. TIC semua ke jetway-nya lagi libur Pak. Yoi Pak, betul Pak. Jetway-nya lagi pengiritan nih, lagi musim pandemi. Jadi pakai tangga dulu ya Mas Bro. Gusti bagus, APU on Bang, biar nggak jatuh. Waduh. Siap Mas Bro Gusti. Jangan lupa approach briefing at Doni DPS tuh, Mas Doni DPS approach briefing tuh. Oke, thank you. Tadi ada beberapa teman-teman yang jadi member ya, Mas Bro Kevin Stefanus, terus Mas Bro Wayu Antono, makasih banyak. Terus juga ada siapa tadi ya? Kayaknya ada lagi deh. Selain Mas Bro Wayu Antono dan Mas Bro Kevin Stefanus. Thank you sekali lagi, thank you. Mantap. Oke. Adrenaline report speed berapa?
Berapa knots tuh? Ditanya Mas Bro Doni DPS. Pasti udah bukan 0.8 lagi, 8 dia. Oke, okay, Lion Inter 123 Mas Bro Basis ini sudah mau masuk ke final ya. Kalau kalian lihat kayaknya sudah mau turning final tuh dia. Mantap jiwa. Captain Dobo Mata, Lion Inter 123 lagi terbang ke Melbourne. Nice. Tadi juga baru upload ya hari ini ya Captain Dobo Mata ya, terbang white body 777 ya tadi ya. PMDG 777, keren pak pesawatnya PMDG. Waduh, nanti yang di MSFS mudah-mudahan sama kerennya ya. Cap Dobo main di P3D ya. Sebentar, kok dia bentar, apa pakai runway 27 si Cap Dobo nih? Kok ke arah sana ya? Mana tadi Cap Dobo? Cap Dobo hilang. Cap Dobo. Oh itu dia. Posisi pesawatnya kemana sih arahnya? Apa ke 27 ya itu Mas Bro Basis? 260 inci, buset. Pakai inci. Sebentar. Aku baca dulu sampai mana tadi ya. Rex Rice di Cap Next Life pakai lagu Blurry Vision Corbin Kites Cap Dobo Mata pasti tahu. Oh, ini lagunya Cap Dobo nih pasti ya. Yang biasa buat sinematik, asik. Mas Bro, kayak bisa memenuhinya dong. Kalau Taiwan masuk RRC atau negara sendiri ya, buat skripsi nih. Waduh, kurang paham. Ada yang bisa bantu jawab Mas Bro Kevin nggak tuh? Lagi skripsi tuh. Mas Bro Putu Dimas, kayak bisa memenuhi negara sendiri Mas. Tuh, mantap. Sudah dijawab Mas Bro Captain Putu Dimas ya. Wah, Captain Putu Dimas nih, ini ya. Wawasannya luas sekali kemana-mana nih. Mantap. Karena mereka berbeda ideologi. Mantap jiwa Mas Bro Putu Dimas. Mas Bro Kevin Stable Putu Dimas social credit minus 5000. Hah? DPS Kosi Next 99 dia jadi mah 0.8. Mantap. TSU Kevin Stable sendiri pak, itu lagi demo tuh. Mantap. Dari DPS 99 Kosi PICC Officer Copiser 260 milibar, buset. Nah minus 10.000, buset. Mas Bro Rizal, Lion bukan cabang Australia. Yoi dong, mantap. Mana tuh Lion, kok hilang? Kok menjauh? Apa dia pakai runway 27 ya kayaknya ya Mas Bro Basis? Lion Inter 123 mungkin pakai runway 27. Mungkin ya. Atau dia lagi putar balik nih mau masuk ke final 34 ya. Thank you. Sekali lagi makasih banyak, tadi ada sempat ikutan sebentar Captain Kevin Stefanus, cuman CTD ya. Jadi enggak jadi lanjut. Terus ada Captain Lazy juga tadi, makasih banyak Jetstar ya. Terus Captain Putu Dimas ini lagi di belakangnya Mas Dobo ya, sama Captain Dobo Mata yang sudah mau masuk final nih kayaknya ya. Thank you udah nemenin terbang bareng. Putu wawasan IPS tapi pengen IPA. Siap Mas Bro Igusti, biasanya di atas pakai autopilot. Siap Mas Bro Igusti. Mana nih Lion hilang ya kok. Oh ini dia Lion Inter 123. Nah ini Putu, Captain Putu Dimas, Singapura 359er. Waduh, ini kok bisa ketemuan di tengah nih, mau masuk final corner sama-sama runway 34er. 1228 1228. Kayaknya Mas Dobo ngasih si Mas Putu Dimas duluan ini ya, masuk ke final ya. Soalnya tadi Mas Dobo menjauh dulu. Singapura 359er langsung masuk ke final Mas Bro Basis. Mantap, Captain Putu Dimas. Ini kayaknya next sequence ya. Terus abis itu next sequence lagi Captain Dobo Mata Lion Inter 123. Kevin Stefanus, CTD aku Mas, PC aku kentang. Waduh, Bapak Sultan enggak mungkin PC-nya kentang, Pak Kevin Stefanus. Bang sapa aku dong. Wah, halo Mas Bro Rex Race, gimana paslon nomor 2 debatnya aman enggak tadi? Si Putu always Singapore Airlines. Oh siap, mungkin mau ini ya, cita-citanya jadi pilot SQ ya. Mantap. Ini bisa aku tutup dulu avitabnya. Kita siap-siap turun ke runway ya Mas Bro Basis, buat spottingin teman-teman kita. Captain Putu Dimas Singapore 359er yang sudah di final, dan Lion Inter 123 yang mau joining final sebentar lagi Mas Bro Basis. Mari kita spotting mereka ya. Nice, Singapore 359er, happy landing.
Mas Bro Igusti, mau izin keluar, silakan Mas Bro. Silakan, kalau mau keluar duluan silakan. Thank you sudah ikutan penerbangan kali ini, makasih banyak. Sampai ketemu di penerbangan selanjutnya ya. Thank you. Oke, kita tunggu dulu Singapura 359er short final runway 34. Line inter 123 sudah ini ya. Behind line inter 123. TAC, gaskan Cap Putu, baterkan tuh, silakan dibaterkan Captain Putu. Man, ya kok hilang? Lah, disconnect, jangan bilang CTD. Astaga, jangan bilang CTD nih Captain Putu, udah mau masuk short final. Astaga. Hilang dari radar, astaga. Waduh, Captain Putu. Astaga. Aduh, sayang banget. Duh, Captain Putu. Oke, next adalah Captain Dobomata ya, Lion Inter 123. Kita tunggu Captain Dobomata sebentar lagi sudah masuk final Mas Bro. Kita spottingin dulu ya, Lion Inter 123. Nice. Mungkin habis ini, habis Captain Dobo mendarat, aku udahin dulu ya Mas Bro Basis. Sekali lagi thank you banget buat kalian yang mau duluan, silakan. Ini aku lagi nunggu teman-teman yang lagi mau mendarat dulu ya, yang udah ikutan group flight bareng-bareng nih. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah ikutan. Makasih banyak. Dan buat kalian yang sudah bantu channel secara finansial, tadi ada beberapa yang perpanjang member atau menjadi member baru, makasih banyak. Thank you, ini sangat berarti banget buat channel ini ya, supaya aku bisa makin kembangin lagi Mas Bro Basis, mungkin upgrade gear dan lain-lain. Thank you. Mudah-mudahan kalian rezekinya makin tambah banyak. Buat teman-teman yang lain yang juga sudah bantu secara non-finansial, support channel ini, nonton channel ini, terus kalian juga share mungkin video ini atau like video ini, makasih banyak. Itu juga udah membantu channel ini bisa berkembang ya Mas Bro Basis. Okay, tanpa kalian channel ini gak mungkin bisa sampai sekarang ya. Thank you. Sekali lagi thank you. Mungkin aku jarang ngomong tapi ini ya karena kalian semua ini ya Mas Bro Basis, telah membantu channel ini sampai berkembang sejauh ini. Sekali lagi thank you. Dan buat teman-teman yang sudah suka ikut terbang bareng, makasih banyak. Dan buat kalian yang sudah bantu kontrol juga online, thank you, makasih banyak. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya Mas Bro Basis. Oke, Lion Inter 123 sudah short final Mas Bro Basis. Kita spottingin Captain Dobomata mau landing. Kita lihat dulu ya. Kasih lagu tegang gak di Mas Dobo nih? Lion Inter 123 clear to land runway 34. Gak ada traffic kan ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Kayaknya kita doang ya. Kayaknya tinggal kita doang ini, jadi aman ya. Mantap, Lion Inter 123. Happy landing Cap Dobomata. Mudah-mudahan kupingnya cepat sembuh ya Cap Dobomata. Jadi teman-teman juga mungkin ada beberapa yang tahu, ada yang belum tahu, kemarin pas kupingku sakit itu minggu lalu, ternyata Cap Dobo juga sama. Halo Super Green 632. Super King 632, Mas Rizal, halo. Ayo kawan-kawan terbang bareng yuk, kita terbang Indonesia. Mungkin Cap Rizal sukanya terbang di Indonesia ya. Oke, kita lihat dulu Captain Dobomata sudah mau landing Mas Bro Basis, runway 34. Ini kayaknya Cap Dobomata pakai X-plane juga. Oh bukan pakai X-plane ya, soalnya dia tenggelam. Mungkin pakai P3D Mas Bro Basis. Beda ya, beda ininya, beda bandaranya ya Mas Bro Basis, beda bandaranya, makanya kayak gitu ya. Nice, safely landed, mantap jiwa Captain Dobomata, Lion Inter 123. Thank you for flying ya, makasih. Izin terbang dulu Mas, silakan Mas Bro. Happy flying Cap, happy flying. Halo guys. Wis mantap, suara siapa itu? Ini tak kasih sinematik dulu ya. Roger. Captain Dobomata sudah safely landed, vacating on golf ya. Wah lebih mantap lagi dia bisa vacate di golf ya. Aku tadi harus di Foxtrot. Eh wait, sama lah Foxtrot ya. Ini Foxtrot kayaknya ya. Sama ya,
di Foxtrot kita vacated-nya, Mas Bro Basis. Nice, sama-sama pesawat sama ya, kayaknya 738. Oke, okay. Jadi segini dulu ya Mas Bro Basis untuk penerbangan kita kali ini. Sudah safely landed semuanya, thank you banget sekali lagi, thank you for Captain Daisy, Captain Kevin Stefanus, Captain Putu Dimas, dan Captain Dobo Patah. Sayang banget tadi kayaknya Captain Kevin Stefanus CTD di awal dan Captain Putu Dimas CTD on short final tuh lebih nyesek sih. Tapi thank you sudah ikutan terbang bareng, makasih banyak, sampai ketemu lagi nanti di flight berikutnya. Sekali thank you juga buat teman-teman yang sudah support channelnya. Thank you, ciao, sehat selalu.